mencari kerja merupakan kegiatan yang sudah ada sejak lama ini seringkali menjadi masalah tersendiri bagi para pencari kerja. Sebelum internet secanggih sekarang, para pencari kerja bahkan rela menempuh jarak puluhan atau bahkan ratusan kilometer jauhnya hanya untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang diinginkannya. Tapi nyatanya, kendala perihal lowongan dan lamaran kerja ini juga dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mengiklankan lowongan perusahaan mereka di media-media seperti koran, radio, dan juga televisi. Kini, dengan adanya kemajuan teknologi, perusahaan dapat dengan mudah menyebarkan lowongan di internet melalui website dan juga media sosial. Website Career Center menjembatani dan mengintegrasikan pencari kerja, khususnya alumni perguruan tinggi, pusat karir perguruan tinggi, dan perusahaan secara langsung. Ketiga stakeholder tersebut dapat saling bersinergi dengan sistem yang terintegrasi, serta dapat memberikan informasi yang relevan serta valid. Website Career Center juga menyediakan lowongan pekerjaan, lowongan magang, dan lowongan untuk difabel. Yang sangat dibutuhkan selain alumni, juga oleh para mahasiswa perguruan tinggi. Lalu, apa benefit dan keunggulan website Career Center bagi perusahaan dan job seeker? Bagi perusahaan, akan dipermudahnya mendapatkan kandidat yang dibutuhkan, karena alumni dengan mudah menemukan lowongan yang telah disesuaikan oleh Smart Suggestion. Bagi job seeker, alumni dan juga mahasiswa akan dapat melakukan personal assessment kepribadian sekaligus mendapatkan career suggestion. Serta tentu saja dapat mencari informasi lowongan pekerjaan, melamar pekerjaan, hingga penerimaan. Ayo kunjungi website Career Center untuk info lebih lanjut. Mencari kerja merupakan kegiatan yang sudah ada sejak lama ini seringkali menjadi masalah tersendiri bagi para pencari kerja. Sebelum internet secanggih sekarang, para pencari kerja bahkan rela menempuh jarak puluhan atau bahkan ratusan kilometer jauhnya hanya untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang diinginkannya. Tapi nyatanya, kendala perihal lowongan dan lamaran kerja ini juga dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mengiklankan lowongan perusahaan mereka di media-media seperti koran, radio, dan juga televisi. Kini, dengan adanya kemajuan teknologi, perusahaan dapat dengan mudah menyebarkan lowongan di internet melalui website dan juga media sosial. Website Career Center menjembatani dan mengintegrasikan pencari kerja, khususnya alumni perguruan tinggi, pusat karir perguruan tinggi, dan perusahaan secara langsung. Ketiga stakeholder tersebut dapat saling bersinergi dengan sistem yang terintegrasi, serta dapat memberikan informasi yang relevan serta valid. Website Career Center juga menyediakan lowongan pekerjaan, lowongan magang, dan lowongan untuk difabel. Yang sangat dibutuhkan selain alumni, juga oleh para mahasiswa perguruan tinggi. Lalu, apa benefit dan keunggulan website Career Center bagi perusahaan dan job seeker? Bagi perusahaan, akan dipermudahnya mendapatkan kandidat yang dibutuhkan, karena alumni dengan mudah menemukan lowongan yang telah disesuaikan oleh Smart Suggestion. Bagi job seeker, alumni dan juga mahasiswa akan dapat melakukan personal assessment kepribadian sekaligus mendapatkan career suggestion. Serta tentu saja dapat mencari informasi lowongan pekerjaan, melamar pekerjaan, hingga penerimaan.
Ayo kunjungi website Karir Center untuk info lebih lanjut. Mencari kerja merupakan kegiatan yang sudah ada sejak lama ini seringkali menjadi masalah tersendiri bagi para pencari kerja. Sebelum internet secanggih sekarang, para pencari kerja bahkan rela menempuh jarak puluhan atau bahkan ratusan kilometer jauhnya hanya untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang diinginkannya. Tapi nyatanya, kendala perihal lowongan dan lamaran kerja ini juga dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mengiklankan lowongan perusahaan mereka di media-media seperti koran, radio, dan juga televisi. Kini, dengan adanya kemajuan teknologi, perusahaan dapat dengan mudah menyebarkan lowongan di internet melalui website dan juga media sosial. Website Career Center menjembatani dan mengintegrasikan pencari kerja, khususnya alumni perguruan tinggi, pusat karir perguruan tinggi, dan perusahaan secara langsung. Ketiga stakeholder tersebut dapat saling bersinergi dengan sistem yang terintegrasi, serta dapat memberikan informasi yang relevan serta valid. Website Career Center juga menyediakan lowongan pekerjaan, lowongan magang, dan lowongan untuk difabel. Yang sangat dibutuhkan selain alumni, juga oleh para mahasiswa perguruan tinggi. Lalu, apa benefit dan keunggulan website Career Center bagi perusahaan dan job seeker? Bagi perusahaan, akan dipermudahnya mendapatkan kandidat yang dibutuhkan, karena alumni dengan mudah menemukan lowongan yang telah disesuaikan oleh Smart Suggestion. Bagi job seeker, alumni dan juga mahasiswa akan dapat melakukan personal assessment kepribadian sekaligus mendapatkan career suggestion. Serta tentu saja dapat mencari informasi lowongan pekerjaan, melamar pekerjaan, hingga penerimaan. Ayo kunjungi website Career Center untuk info lebih lanjut. Mencari kerja merupakan kegiatan yang sudah ada sejak lama ini seringkali menjadi masalah tersendiri bagi para pencari kerja. Cek. Sebelum internet secanggih sekarang, para pencari kerja bahkan rela menempuh jarak puluhan atau bahkan ratusan kilometer jauhnya hanya untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang diinginkannya. Tapi nyatanya, kendala perihal lowongan dan lamaran kerja ini juga dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mengiklankan lowongan perusahaan mereka di media-media seperti koran, radio, dan juga televisi. Kini, dengan adanya kemajuan teknologi, perusahaan dapat dengan mudah menyebarkan lowongan di internet melalui website dan juga media sosial. Website Career Center menjembatani dan mengintegrasikan pencari kerja, khususnya alumni perguruan tinggi, pusat karir perguruan tinggi, dan perusahaan secara langsung. Ketiga stakeholder tersebut dapat saling bersinergi dengan sistem yang terintegrasi, serta dapat memberikan informasi yang relevan serta valid. Website Career Center juga menyediakan lowongan pekerjaan, lowongan magang, dan lowongan untuk difabel. Yang sangat dibutuhkan selain alumni, juga oleh para mahasiswa perguruan tinggi. Lalu, apa benefit dan keunggulan website Career Center bagi perusahaan dan job seeker? Bagi perusahaan, akan dipermudahnya mendapatkan kandidat yang dibutuhkan, karena alumni dengan mudah menemukan lowongan yang telah disesuaikan oleh Smart Suggestion. Bagi job seeker,
alumni dan juga mahasiswa akan dapat melakukan personal assessment kepribadian sekaligus mendapatkan career suggestion. Serta tentu saja dapat mencari informasi lowongan pekerjaan, melamar pekerjaan, hingga penerimaan. Ayo kunjungi website Career Center untuk info lebih lanjut. Mencari kerja merupakan kegiatan yang sudah ada sejak lama ini seringkali menjadi masalah tersendiri bagi para pencari kerja. Sebelum internet secanggih sekarang, para pencari kerja bahkan rela menempuh jarak puluhan atau bahkan ratusan kilometer jauhnya hanya untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang diinginkannya. Tapi nyatanya, kendala perihal lowongan dan lamaran kerja ini juga dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mengiklankan lowongan perusahaan mereka di media-media seperti koran, radio, dan juga televisi. Kini, dengan adanya kemajuan teknologi, perusahaan dapat dengan mudah menyebarkan lowongan di internet melalui website dan juga media sosial. Website Career Center menjembatani dan mengintegrasikan pencari kerja, khususnya alumni perguruan tinggi, pusat karir perguruan tinggi, dan perusahaan secara langsung. Ketiga stakeholder tersebut dapat saling bersinergi dengan sistem yang terintegrasi, serta dapat memberikan informasi yang relevan serta valid. Website Career Center juga menyediakan lowongan pekerjaan, lowongan magang, dan lowongan untuk difabel. Yang sangat dibutuhkan selain alumni, juga oleh para mahasiswa perguruan tinggi. Lalu, apa benefit dan keunggulan website Career Center bagi perusahaan dan job seeker? Bagi perusahaan, akan dipermudahnya mendapatkan kandidat yang dibutuhkan, karena alumni dengan mudah menemukan lowongan yang telah disesuaikan oleh Smart Suggestion. Bagi job seeker, alumni dan juga mahasiswa akan dapat melakukan personal assessment kepribadian sekaligus mendapatkan career suggestion. Serta tentu saja dapat mencari informasi lowongan pekerjaan, melamar pekerjaan, hingga penerimaan. Ayo kunjungi website Career Center untuk info lebih lanjut. Mencari kerja merupakan kegiatan yang sudah ada sejak lama ini seringkali menjadi masalah tersendiri bagi para pencari kerja. Sebelum internet secanggih sekarang, para pencari kerja bahkan rela menempuh jarak puluhan atau bahkan ratusan kilometer jauhnya hanya untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang diinginkannya. Tapi nyatanya, kendala perihal lowongan dan lamaran kerja ini juga dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mengiklankan lowongan perusahaan mereka di media-media seperti koran, radio, dan juga televisi. Kini, dengan adanya kemajuan teknologi, perusahaan dapat dengan mudah menyebarkan lowongan di internet melalui website dan juga media sosial. Website Career Center menjembatani dan mengintegrasikan pencari kerja, khususnya alumni perguruan tinggi, pusat karir perguruan tinggi, dan perusahaan secara langsung. Ketiga stakeholder tersebut dapat saling bersinergi dengan sistem yang terintegrasi, serta dapat memberikan informasi yang relevan serta valid. Website Career Center juga menyediakan lowongan pekerjaan, lowongan magang, dan lowongan untuk difabel. Yang sangat dibutuhkan selain alumni, juga oleh para mahasiswa perguruan tinggi. Lalu, apa benefit dan keunggulan website Career Center bagi perusahaan dan job seeker?
Bagi perusahaan, akan dipermudahnya mendapatkan kandidat yang dibutuhkan, karena alumni dengan mudah menemukan lowongan yang telah disesuaikan oleh Smart Suggestion. Bagi job seeker, alumni dan juga mahasiswa akan dapat melakukan personal assessment kepribadian sekaligus mendapatkan career suggestion. Serta tentu saja dapat mencari informasi lowongan pekerjaan, melamar pekerjaan, hingga penerimaan. Ayo kunjungi website Career Center untuk info lebih lanjut. Ya. Prosesnya sudah. Selamat datang Pak Kusnawi. Sambutannya Pak Kusnawi. Baik teman-teman yang ada di Zoom Room, karena kita sudah mau memulai dan ada sedikit persiapan teknis yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, dimohon untuk bisa segera standby, tapi kita relax saja karena acara hari ini kita tetap santai ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan selamat juga bagi teman-teman yang sudah menjadi calon alumni Universitas Amikom Yogyakarta. Dan juga sudah bergabung dengan kita Direktur Business Placement Center Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat pagi Pak Kusnawi. Selamat pagi Pak Satya. Selamat pagi untuk semuanya peserta Career Day. Mudah-mudahan tetap semangat. Baik. Dan pembicara-pembicara kita juga sudah datang. Yang pertama ada Mas Irfan. Halo, dan beliau juga sudah datang. Coba kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Irfan. Selamat pagi.
Wah, sudah terdengar suaranya. Oke, dan satu lagi pembicara kita juga sudah hadir di studio ini dan akan bergabung dengan kita, namanya Mas Eko. Wah, kalau teman-teman di Jogja sudah sangat terkenal nih sama Mas Eko ini karena sering belanja baju di tempatnya Mas Eko. Nah, nanti kita akan sharing-sharing dengan beliau berdua. Dan sebentar lagi kita akan memulai Virtual Career Day ke-77 ini. Ya, yang intinya sebenarnya itu juga nggak perlu didatabase kan bisa ya sebenarnya ya. Oke, teman-teman. Ya, nah kalau misalnya sekarang gini mas, sistem ini itu sebenarnya untuk apa saja sih? Baik teman-teman, mari kita mulai Virtual Career Day ke-77 pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan teman-teman yang dimanapun Anda berada, semoga teman-teman sehat selalu. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Virtual Career Day ke-77. Hari ini Senin 18 Januari 2021. Dengan tema sukses berkarir menjadi seorang profesional dan entrepreneur. Yang nanti akan kita undang dua pembicara hebat yang sudah saya mention di awal acara sebelum acara ini dimulai. Yang pertama ada Mas Irfan dan juga ada Mas Eko. Dan sebelum itu nanti akan kami minta ada sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Virtual Career Day ke-77 kepada Bapak Majid. Kami undang untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Yang pertama tentunya kami dari Kepanitiaan Karir D dan pelepasan wisuda 2021 periode Januari. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat yang bersedia hadir di kesempatan kali ini. Oke, baik, sedikit menceritakan tentang acara kita hari ini. Jadi hari ini adalah rangkaian prosesi wisuda periode Januari 2021 yang mana nanti tidak hanya hari ini saja tetapi nanti ada keesokan harinya juga masih ada acara hari Selasa, Rabu, kemudian nanti di hari Sabtunya juga ada acara seremonial pelepasan yang tidak kalah serunya. Untuk hari ini rekan-rekan sobat alumni adalah memberikan gambaran kepada sobat alumni yang nantinya setelah diwisuda apa sih yang harus dilakukan biar tidak bingung lagi nih ya. Jadi biasanya kalau setelah diwisuda ini biasanya rekan-rekan sobat alumni ini mengambil jalur ke profesional maupun ke entrepreneur. Nah hari ini kita akan mendatangkan yang menariknya tidak lain dan tidak bukan adalah alumni Amikom sendiri ya. Jadi dari entrepreneur maupun dari profesional. Kemudian nanti di hari Selasa dan Rabu rekan-rekan sobat alumni juga dimohon untuk mengikuti acara tersebut dikarenakan acaranya juga seru banget nih ya. Jadi dari Selasa dan Rabu nanti acaranya adalah lanjutan tentang skill berkomunikasi. Kalau hari Selasa itu cara berkomunikasi prakerja ya, jadi cara mengirim lamaran di email itu bagaimana bahasanya, kemudian
tips ketika wawancara ya Mas Fadia itu bagaimana akan dikupas tuntas di hari Selasa nih Mas Fadia ya. Kemudian di hari Rabunya itu akan membahas tentang trik berkomunikasi setelah diterima pekerjaan ya Mas Fadia. Jadi bagaimana setelah kita diterima pekerjaan itu nantinya bisa mendukung karir kita ya. Jangan sampai kerja lama di suatu lembaga tapi karirnya tidak meningkat dikarenakan komunikasinya kurang baik nih Mas Fadia ya. Jadi nanti semuanya dibahas ya, mulai hari ini entrepreneur profesional, hari Selasanya nanti akan dibahas bagaimana berkomunikasi yang baik ketika melamar pekerjaan, kemudian berkomunikasi yang baik ketika setelah diterima pekerjaan di hari Rabu, dan tentunya yang lebih seru juga ini Mas Fadia di hari Sabtu acara seremonial pelepasan yang tentunya di sana banyak sekali acara keseruan, banyak game dan banyak door prize. Yang menariknya door prize-nya berasal dari para alumni Amikom sendiri. Jadi sangat keren sekali. Saya tidak bisa berkata banyak lagi. Pokoknya semua acaranya ini silakan diikuti dengan seksama, pasti bermanfaat, menarik buat rekan-rekan sobat alumni semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majid atas sambutannya. Baik teman-teman, dan selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Direktur Business Placement Center Universitas Amikom Yogyakarta kepada Bapak Kusnawi, dipersilakan. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hudata min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, semua peserta Kari Days ya, periode ke-77. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga satu rangkaian acara yang memang harus kita lakukan walaupun dalam kondisi pandemi, tapi alhamdulillah mulai hari ini kita terlaksana ya terkait dengan karide virtual ya. Oke. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi insyaallah sesuatu yang luar biasa untuk kita semua dan insyaallah sampai di akhir hayat nanti gitu ya. Oke. Baik teman-teman semua calon wisudawan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan acara untuk hari ini ya, kita ada acara tadi seperti disampaikan Pak Majid, kita ada mulai hari Senin, Selasa, Rabu sampai di hari Sabtu untuk apa pelepasan wisuda ya. Oke, baik teman-teman semuanya dan salam dari Pak Fauzi yang memang hari ini belum bisa hadir untuk memberi sambutan terkait dengan pelaksanaan Kari Day ini. Baik teman-teman semuanya, yang jelas apa yang teman-teman rasakan, apa yang ingin kita rasakan tentunya menjadi satu kesatuan yang harus bisa memberi sesuatu yang luar biasa buat teman-teman. Jadi yang paling penting teman-teman semua calon wisudawan masih ingat ya janji suci pada saat menjadi mahasiswa. Ya, tentunya salah satunya adalah satu, akan lulus tepat waktu, kemudian IPK minimal di atas 3, dan yang paling penting adalah setelah diwisuda 90 hari sudah harus menjadi seorang profesional. Ya, saya kira ini adalah satu cara, satu momen bagaimana Universitas Amikom Yogyakarta melalui Direktorat Business Placement Center dan alumni mencoba untuk memberi layanan, untuk memberikan satu informasi tentang bagaimana sih Anda akan mempersiapkan untuk menjadi seorang profesional, apakah menjadi seorang pengusaha ataupun bekerja di bidang-bidang sesuai dengan pesan teman-teman. Saya kira ini acara yang sangat bagus sehingga teman-teman setelah diwisuda, dan saya yakin sebetulnya teman-teman sudah ada yang sudah bekerja, sudah ada yang menjadi entrepreneur atau bidang yang lain, tetapi di sini tentunya akan menambah wawasan teman-teman bagaimana sih menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras gitu ya. Ternyata dalam masa pandemi ini tidak sekedar apa, tidak ada alasan untuk tetap berkarya, tidak ada alasan untuk tetap memberikan yang terbaik ya dan memberi pelayanan yang terbaik gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko Nimco ya selaku founder Nimco Clothing yang the best gitu ya.
Terima kasih atas waktunya yang alhamdulillah hari pagi ini akan menginspirasi teman-teman calon wisudawan, para alumni, dan mungkin sebagian juga teman-teman mahasiswa tingkat akhir. Dan perlu diketahui, ini tidak sekedar di Zoom, tetapi online dan akan diketahui oleh seluruh rakyat, ya, seluruh mahasiswa, seluruh alumni, dan semuanya yang ada di Indonesia. Dan yang kedua juga yang sangat menginspirasi Pak Irfan, ya, yang sering disebut Pak Irfan CG, ya, bagaimana beliau adalah seorang profesional di bidang kreator, game, dan seterusnya. Ini tentunya akan membawa wawasan teman-teman untuk bisa melihat celah bagaimana sih potensi peluang, ya, atau bekerja di bidang masing-masing. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan acara selama 4 hari ini akan berjalan lancar dan kontribusi teman-teman kita harapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Busnawi atas sambutannya. Dan kita akan masuk ke sesi sharing kita, Sobat Alumni, ya Pak. Saya sekarang manggilnya Sobat Alumni, ya. Saya takut salah manggilnya Sobat Ambiar ini. Ya, semoga nggak beneran hambiar ketika kita mengetahui ternyata dunia kerja seperti ini, ya. Tapi saya yakin teman-teman alumni Amikom nggak akan ambiar hatinya ketika mengetahui dunia kerja dan dunia profesional ataupun entrepreneur itu kenyataannya seperti apa. Karena BPC sudah mempersiapkan teman-teman untuk bisa menghadapi dunia tersebut dengan syarat teman-teman mengikuti semua kegiatan yang disediakan oleh BPC. Seperti hari ini, teman-teman boleh mengikutinya dan memang ini fasilitas untuk teman-teman. Mungkin sudah ada yang baru melamar kerja, ada yang bikin surat lamaran, ada yang mungkin sekarang baru olahraga untuk mempersiapkan fisiknya, makanya tidak pada bisa on cam, ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tetap ikut di Zoom Room ini. Dan yang pertama akan sharing dengan kita adalah yang tadi sudah disebut oleh Pak Kusnawi, namanya adalah Mas Irfan. Sebutannya Mas Irfan CG gitu ya Pak Kusnawi, ya. Tapi saya penasaran kenapa namanya Pak Mas Irfan CG, karena nama beliau itu sebenarnya adalah M. Irfan Sarwono, atau CG itu karena adalah komputer grafis atau adalah kreator game, karena beliau adalah seorang game kreator dan juga seorang expert di bidang 3D artist, ya, produser dan juga game director. Beliau mempunyai experience di level and environment artist di Batavia Studio Indonesia, kemudian lead level and environment artist di Hanakai Studio Perancis, kemudian juga di Code Master Malaysia dan Cyanide Studio di Perancis, dan sekarang mempunyai sebuah perusahaan game namanya adalah Cello Game Indonesia. Mari kita sapa Mas Irfan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Irfan. Selamat pagi semuanya. Baik, posisi ada di mana sekarang Mas Irfan? Di Seturan Mas, Jogja. Siap, ternyata di Setura dia. Mungkin kapan-kapan kita bisa sharing-sharing dan mampir di Amikom lagi nih Mas nih. Monggo, monggo. Mau ke sini atau saya ke sana bisa, kan dekat. Kemarin Mas Cendika ke sini. Oke, jadi pertanyaan pertama sebelum nanti masuk sesi sharing nih. Mas Irfan tadi panggilannya Irfan CG bener ya? Iya. Kok CG itu apa Mas, CG itu? Dulu itu karena cuma pengen bikin email kan, mau bikin email, cuma pengennya yang singkat, simple, jadi Irfan CG, karena CG itu dari komputer grafis, betul kata masnya tadi. Oh, benar tebakan saya ya. Wah, hebat. Oke, ini bisa istilahnya dicontoh sama teman-teman alumni tadi, personal brandingnya jadi banget nih, siapa yang mau jadi komputer grafis, ditambahin .cg gitu ya, Irfan CG, iya. Tatia CG gitu ya. Oke, mungkin Mas Irfan bisa nanti sharing ada sesuatu yang mau di-share screen atau kita tanya jawab seperti ini, Mas? Ya, nanti bisa di-share screen. Saya ada materi sedikit, tapi mungkin lebih banyak tanya jawab ya, karena saya juga nggak banyak menyiapin material. Baik, nanti setelah Mas Irfan share materinya, nanti kita akan lanjut di tanya jawab. Monggo, Mas Irfan. Siap, siap, siap. Ini saya share screen sekarang ya. Boleh Mas, silakan Mas. Udah kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Sudah, Mas. Siap, siap. Ini saya setel video dulu ya, video showreel.
Iya. Terima kasih semuanya. Itu tadi salah satu proyek yang saya kerjakan belum lama ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sarwono. Dulu dipanggilnya Irfan. Dulu memang kadang ada beberapa teman yang manggil Irfan CG gitu ya, buat ejek-ejekan aja. Dulu memang seperti komputer grafis. Oh, ini gimana ya? Oke. Semua kelihatan ya screen-nya? Yang ada gambar genderuwo atau orang utan ini. Ada Mas, kelihatan Mas. Warna ungu ini Amikom banget itu. Betul, betul sekali. Setiap proyek yang saya kerjakan, setiap game yang saya kerjakan, saya selalu masukkan elemen Amikom di situ. Nanti bisa saya share. Terima kasih Mas Irwan. Ya, jadi ini sebenarnya hijau warnanya. Terus saya bilang, tolong buat jadi warna ungu. Karena itu ya... lambang Amikom lah, di mana saya berasal gitu kan. Ya. Dan ini yang gambar itu juga pegawai saya ya, anak Amikom juga. Itu rekomendasinya Pak Kusnawi Arga namanya, jago. Wey, terima kasih Mas. Mantap. Iya, terima kasih juga Pak Kusnawi. Mantap anaknya. Nah, jadi game kita ini adalah title pertama saya. Saya baru aja buka game studio sendiri, namanya Silo Games, dan ini title pertama kita. Kita mulai April 2020 kemarin produksinya, tapi untuk PT-nya sendiri itu resminya Juni 2020. Dan alhamdulillah kita sudah lumayan ya sebagai pendatang baru yang game-nya baru berapa bulan gitu produksi. Belum selesai, ini masih baru tahap produksi. Kita sudah dapat 3 awards. Ini untuk demonya. Jadi kemarin kita pertama ikut Game Prime yang diadakan sama pemerintah Baparekraf, terus kita masuk top 30, terus kita ikutkan lagi G-Star 2020, itu eksibisi game terbesar di Korea Selatan, bukan di Utara. Nah itu kita masuk top 10 Indonesia Games. Terus yang baru kita dapat penghargaan Best Indie Games nomor 1 nih. Yang ini nomor 1, alhamdulillah, dari Indie Expo, platform game di US. Oke, di sini kan tulisannya, judulnya sukses berkarir ya, tapi kalau saya sendiri, saya merasa kayak saya tuh dibilang sukses, saya kira belum ya. Karena saya juga baru beberapa bulan memulai usaha sendiri. Mungkin di sini beberapa teman malah ada yang jauh lebih sukses dari saya gitu loh. Tapi alhamdulillah perusahaan ini, baru aja 3 hari yang lalu kita mendapat publisher dari Jerman yang publish game Super Meat Boy, Limbo, Dead Cell seperti yang teman-teman lihat di sini. Itu game-game yang udah dipublish sama mereka. Dan bisa sejajar dengan game-game terkenal seperti ini itu menjadi motivasi lebih buat kami gitu. Nah ini lengkapnya. Bentar. Oke, ini game-game yang sudah saya pernah rilis. Ada dari Hanakai, dari Codemasters. Ini yang saya tampilkan yang paling bagus aja ya, karena sebenarnya game yang gagal banyak sekali juga gitu. Dan di sini saya pengen share itu semua, karena kan selama ini orang kalau share kisah kesuksesannya biasanya yang bagus-bagus aja gitu. Nah, di sini saya pengen share di mana kesulitan saya, kegagalan saya selama ini itu yang menciptakan saya sekarang gitu. Nah, di sini juga title saya biasanya waktu diminta Amikom memang banyak sekali, produser, game director, 3D artist, macam-macam. Itu nanti akan saya jelaskan kenapa dan itu penting sekali. Oke. Nah, ini saya lulusan 2017. Saya banyak sekali ya kegagalan gitu, nanti saya jelaskan. Dan tadi Pak Kusnawi sempat sebut gitu, janji suci mahasiswa gitu kan, lulus tepat waktu. Wah, saya gagal lagi nih, karena saya kuliahnya 6 tahun lebih nih. Nggak tepat waktu, ya itu salah satu kegagalan saya juga gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Pak, di sini mungkin teman-teman ada yang kuliahnya nggak tepat waktu juga? Ada ya, pasti ya. Nah, nggak masalah. Jangan menyerah, itu bukan akhir dari segalanya. Nah,
selanjutnya teman-teman mau berkarir di industri game, silakan banget. Go ahead. Karena industri game itu industri hiburan nomor satu di dunia. Mengalahkan musik, mengalahkan film Hollywood, games itu besar sekali. Ini statistik tahun 2016 ya, tahun 2020 itu lebih besar lagi. Semenjak corona mulai itu semua pindah ke online, hiburannya ya paling games, film, musik nggak terlalu banyak. Nah, games itu meningkat pesat di tahun kemarin dan tahun ini. Dan itu untuk teman-teman yang ingin berkarir di industri game, silakan. Terus ini kalau mau kerja di game itu posisinya apa aja sih? Nah, di sini ada programmer, ada 2D artist, 3D artist seperti saya misalnya. Terus ada game designer. Ini saya klik macam-macam lagi. Nah, saya biasanya kalau nyari kerja itu bukanya ArtStation Jobs. Ini website yang paling banyak dipakai. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya mau kerja di US, Amerika, di sini ada namanya Studio Share Creator, ada 10 open nih. Terus kalau, oh aku nggak pengen nih ke Amerika, karena kan sekarang lagi ada protes Trump, macam-macam gitu, bahaya. Ya udah, saya pengen ke UK aja, Inggris. Ini ada Space Damage. Terus mikir lagi, wah di UK dingin, basah gitu, nggak enak cuacanya. Ya udah, cari lagi yang lebih enak, mungkin di mana nih, kita coba cari. Sweden, nah Sweden sih dingin juga, cuman lebih kering aja ya. Atau nggak mau jauh-jauh, di sini ada Singapura, India, nanti tinggal dibuka aja. Coba kita buka salah satunya Jerman misalnya ya. Kita lihat sini. Nah, dia buka apa aja nih? Oh, ini ada 3D generalist. Ada senior effects, environment artist. Nah, ini saya spesialis di environment artist. Ada 3D generalist lagi. Di MKM kan diajari 3D ya. Ada producer juga. Banyak lah. Nah, ini ada tulisannya relocation assistance. Ini artinya kita akan dapat bantuan nanti saat ingin pindah ke sana. Jadi kayak masalah visa, dokumen, semuanya nanti perusahaan yang nanggung. Nah, kalau bagi teman-teman yang khawatir masalah dokumen, visa, macam-macam, coba pastikan perusahaannya itu ada mention yang hal-hal seperti ini, relocation assistance. Gitu. Terus karena masa pandemi sekarang juga susah untuk travel, nah di sini mereka juga ngasih option bisa kerja remote. Jadi kerja misalnya dari Indonesia, gajinya Jerman. Itu kan lebih bagus lagi. Terus itu aja. Nah, teman-teman udah punya portofolio belum ya? Kalau misalnya belum atau udah, mungkin ini saya bisa kasih contoh portofolio saya. Ini harus ya, wajib kalau mau kerja di film atau di game, harus punya portofolio. Ini portofolio saya semua di sini. Supaya orang bisa ngelihat, oh dia bisa buat ini, buat itu. Terus kalau mereka butuh, mereka akan kontak kita. Dan about, kita harus jelaskan juga deskripsi singkat kita. Ini saya ada sarjana 1 di computer science. Terus ini software-software yang saya kuasai. Ada Maya, 3DSmax, Photoshop, Painter, Designer. Ini software yang umum ya untuk zaman sekarang, untuk saat ini. Mungkin 2 tahun lagi bakal berubah. Nah, ini game-game yang udah pernah saya produksi, nggak semuanya saya masukkan, karena memang untuk bangun portofolio itu kita tunjukkan yang paling bagus saja. Terus ini ada Word, macam-macam. Nah, ini saya pernah jadi asisten laboratori di Amicom. Tahun 2011 dulu. Oke. Lanjut. Ini dia perkenalan lagi. Ini lebih ke pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja, edukasi saya ya. Tadi saya dari Amicom, Computer Science, pengalaman kerja. Saya memulai karir secara profesional itu tahun 2014 di Jakarta, Batakan Studio namanya, sebagai 3D artist atau lebih tepatnya environment artist. Terus 2016 sayangnya perusahaannya bangkrut, dan tapi nggak lama dari itu saya dapat tawaran kerja ke luar negeri. Tapi tahun ini sebenarnya saya masih kuliah di Amicom. Saya masih kuliah di Amicom, Pak Kusnawi ketawa-ketawa.
Iya, jadi saya masih kuliah di Amiko. Terus saya telepon sama orang tua kan, gitu, ibu saya terutama, Bu, saya dapat tawaran kerja nih di luar negeri, gimana nih, bisa nggak? Terus ibu saya bilang, kamu belum lulus, kamu harus selesaikan dulu kuliahmu di Amikom, gitu. Jadi karena waktu itu belum direstui, akhirnya saya balik ke Amikom, saya datang ke sana, saya bilang, oh saya mau lanjutin kuliah lagi, gitu. mungkin saya share dikit, sebenarnya saya di drop out waktu itu. Saya di drop out karena saya ninggalin kuliah itu hampir 3 semester tanpa kabar. Karena saat itu tahun 2014 kan saya sedang ngerjain skripsi itu, ngerjain skripsi. Ya, saya ngerjain skripsi. Tiba-tiba ada tawaran kerja di Jakarta. Terus saya mikir, wah, mungkin kesempatan nggak datang dua kali. Jadi saya pikir, ya udah saya ke Jakarta aja kerja. Saya pikir, karena teman saya bilang kalau cuti di Amikom itu ada yang namanya kayak cuti otomatis. Jadi bisa dicutikan otomatis, nggak masalah. Tapi saya nggak tahu kalau itu ternyata dulu ya, kalau dulu itu maksimal 2 semester. Nah, saya cuma selisih berapa bulan, kena drop out gitu. Terus saya datang lagi ke Amikom, ternyata data saya udah nggak ada. Terus saya ketemu sama ketua jurusan, ngobrol, gini-gini, jelasin, oh saya kemarin kerja, Pak, bla bla bla. Dan akhirnya bisa diterima lagi, tapi harus ngulang mata kuliah yang hilang, yang udah diganti, begitu. Jadi akhirnya saya bisa kabur, gitu. Terus 2018 sampai 2019 saya pindah ke Malaysia, Codemaster. Di sini saya juga ketemu beberapa alumni Amikom ya, banyak juga di sana, di Malaysia. Terus di tahun 2019 sampai 2020 saya pindah ke Cyanida Studio Prancis. Ceritanya di sini sebenarnya produser Cyanida itu adalah produser saya di Hanakai sebelumnya. Dia ngontak saya lagi, saya pindah ke studio ini nih, kamu mau nggak kerja lagi dengan saya? Ya udah, saya akhirnya kerja lagi dengan dia kayak gitu. Terus 2020 saya putuskan untuk balik ke Indonesia untuk bikin studio sendiri karena ya udah capek gitu kan. Kerja sama orang, jadi karyawan terus. Jadi juga ingin berkarya lah untuk negara sendiri, seperti itu. Lanjut. Nah, ini saya share sedikit foto-foto. Nah, di sini saya punya maksud tersendiri kenapa share ini ya. Mungkin bisa dibilang pamer atau apa. Tapi di luar dari itu, coba saya ingin tanya ke teman-teman saat melihat foto-foto ini, apa yang teman-teman pikirkan tentang saya gitu. Coba difikirkan. Selain dari tukang pamer ya, coba difikirkan gitu. Kira-kira saya itu orangnya seperti apa, background-nya seperti apa. Enak ya bisa keliling dunia, keliling Eropa, kerja sama orang-orang dari seluruh dunia gitu. Dari Inggris, dari Polandia. Ini yang Polandia benderanya dibalik aja itu. Merah putih ke putih merah. Ada dari Mesir, ya macam-macam. Nah ini matanya ditutup karena di Eropa itu ya, nggak seperti di Indonesia, kalau kita foto-foto, di Indonesia kan bebas ya, kita foto-foto gitu, bahkan orang Indonesia malah senang gitu di foto gitu, masuk foto malah senang, tapi kalau di Eropa kebalikannya, kita nggak bisa sembarangan foto, kalau kita lagi foto-foto, meskipun saya mau foto Menara Eiffel misalnya, terus ada orang di depan saya, sedang menghadap ke saya misalnya, mereka akan marah, mereka ingin fotonya dihapus karena mereka nggak mau wajah mereka masuk kamera. Jadi memang beda sekali. Itu harus diingat kalau teman-teman ingin tinggal atau jalan-jalan ke Eropa. Udah ya. Coba sekarang ini. Jadi dari foto-foto tersebut yang sering saya temui gitu dari teman-teman atau orang-orang yang saya temui randomly gitu, mereka selalu berpikiran, oh pasti dari keluarga kaya. Pasti sekolahnya bagus, mahal gitu. Pasti masnya berprestasi, makanya bisa seperti itu. Hasil didikan orang tua yang baik. Pasti tinggal di kota yang fasilitasnya lengkap. Ini yang paling banyak saya dengar gitu, yang paling banyak saya temui saat orang-orang melihat saya seperti itu. Tapi kenyataannya sebenarnya ini. Saya itu dari keluarga miskin, sekolahnya tidak memadai, pernah nggak lulus ujian nasional ya SMA, nggak lulus itu drop sekali saya. Orang tua dan lingkungan itu toksik, desa kecil di tengah hutan Kalimantan. Ini sebenarnya background saya.
Dan ini ada video kalau teman-teman ingin lihat desa saya, namanya Tanah Gerogot. Waktu itu sempat diliput sama Net TV ya, saya kaget juga. Nah, ini desa Tanah Gerogot, Kalimantan Timur. Desa di tengah hutan, anak-anak ada yang berangkat sekolah lewat pakai perahu, karena di sana memang banyak sungai ya. Banyak pohon sawit juga di sana. Sekolahnya seperti ini. Nah, ini guru saya namanya Pak Yusuf, dulu guru olahraga, masih ada di sekarang. Ini suasana sekolahnya. Oke. Next. Nah, dari background tadi kok saya bisa selamat gitu, dari yang awalnya dari anak pedesaan yang tidak punya apa-apa, kekurangan, kok bisa jadi seperti sekarang gitu loh. Nah, ini yang saya ingin teman-teman fokuskan, mental dan mindset. Ini yang saya lihat kekuatan saya ya. Saya itu orang yang nggak takut gagal, karena udah sering gagal, jadi udah biasa gitu. Jadi failure is my best friend, he taught me how to do it right. Artinya adalah gagal itu adalah teman terbaik saya. Karena dia yang mengajari saya bagaimana melakukan cara yang benar. Seperti itu. Nah, saya ditolak UGM, terus ditolak UNY, UI, UNMUL, dan lain-lain. Tapi diterima di Amikom, Yogyakarta. Just. Gak lama, saya waktu itu tertarik sama komputer grafis, saya coba daftar ke MSV, ditolak lagi. Gagal maning. Lanjut. Nah, ini dia motivasi saya, gagal bukanlah akhir dari segalanya ya. Jadi jangan pernah menyerah. Atau keberhasilan adalah kegagalan yang gagal. Seperti itu. Ini bercanda doang ya. Oke, dan tips yang lain adalah berhentilah mengeluh, mencari-cari alasan, menyalahkan orang lain, atau menunda-nunda. Ini adalah poin-poin yang sering saya lihat menghambat teman-teman untuk berkembang. Ini pengalaman pribadi, saya melihat teman-teman saya di sekitar itu suka mengeluh, suka cari-cari alasan, menunda-nunda, akhirnya nggak kemana-mana. Terus mulailah rendah hati, menerima kekurangan ya. Kalau kita menerima kita itu nggak begitu cerdas atau nggak begitu pintar, jadi waktu ada ilmu yang mau masuk itu lebih mudah. Daripada kita sok tahu, kita merasa kayak, oh saya sudah tahu segalanya, saya paling tahu, itu ilmu susah sekali masuk. Lalu fokus, kerja keras, tapi nggak cuma kerja keras ya, kita juga harus kerja pintar, terus membangun pertemanan yang baik. Nah, lalu sukses, apa itu sukses? Nah, arti sukses itu berbeda-beda bagi setiap orang. Mungkin bagi teman-teman, sukses itu misalnya punya mobil mewah atau rumah yang besar, itu adalah sebuah kesuksesan. Tapi bagi saya pribadi, punya sepeda atau tubuh yang sehat, itu sudah sebuah kesuksesan. Jadi setiap orang sukses itu berbeda-beda. Nah, terus poin kedua adalah menjadi sukses itu bukan hanya untuk orang pintar. Kenapa? Oh, saya balik lagi ya, belum dijelaskan. Menjadi sukses itu bukan hanya untuk orang pintar. Nah, kalau saya boleh share sedikit, perusahaan yang saya pimpin sekarang, karyawan saya itu justru jauh lebih pintar dari saya, dan jauh lebih kaya ya keluarganya dibandingkan saya. Gitu. Jadi, itu bukan hambatan bagi kita untuk sukses. Lalu kalau saya boleh menilai diri saya sendiri, yang membedakan saya dari teman sekelas saya dulu adalah memang mentalnya ya. Di masa perkuliahan, saya dan teman-teman sekelas itu ikut menghadiri seminar Autodesk namanya, seminar Autodesk yang diadakan Amikom, saya lupa tahun berapa. Motivasi awalnya untuk ikut seminar ini sebenarnya nyari makan gratis ya. Tapi ternyata isi seminarnya juga nggak kalah bagus gitu loh, dengan makanan gratisnya. Nah, di sini kami diperkenalkan industri 3D.
sangat menarik bisa melihat game-game dan film-film yang diciptakan dengan software Autodesk ini. Lalu saya dan teman-teman memutuskan untuk belajar 3D. Kita ngobrol bagaimana di masa depan nanti kita semua bekerja di industri animasi gitu. Kayak seru banget kita ngobrol. Tapi ternyata hanya semangat angkat-angkat tai ayam gitu. Satu persatu teman saya menyerah gitu, menyisakan saya seorang. Lalu saya meluangkan waktu yang lebih banyak sampai saya cukup menguasai bidang tersebut, seperti itu. Jadi bukan karena saya lebih pintar, karena saya tahu teman-teman saya itu sebelumnya adalah orang-orang yang lebih pintar dari saya. Tapi mereka gampang menyerah, seperti itu. Itu masa-masa saya kuliah di Amcom ya. Terus, nah ini ada tips mempercepat laju karir. Ini pengalaman pribadi. Sudah saya alami juga, ngobrol dengan teman-teman, kita sharing pengalaman. Pertama adalah, kalau saya tiga ini yang paling penting, yang paling berpengaruh di hidup saya, yaitu perluas koneksi. Perluas koneksi ini maksudnya adalah kita harus bangun koneksi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalnya teman-teman ini sudah dapat pekerjaan, misalnya entah di mana, atau mau lanjut kuliah lagi gitu. Nah, saat makan siang, jangan makan sendiri, tapi gabunglah dengan tim, bangun pertemanan, perkenalkan diri Anda gitu untuk membangun koneksi. Karena semua karir yang saya miliki itu sebenarnya berkat teman-teman saya. Jadi waktu saya dapat kerja di Perancis, itu karena ada teman saya yang kerja duluan di sana. Terus perusahaannya ada buka lowongan, environment artist. Terus bosnya nanya ke dia, kita ada lowongan nih, kamu ada rekomendasi nggak? Nah, yang direkomendasiin itu saya. Jadi secara logika, orang itu saat membuka lowongan, yang ditawarin pertama kali, seringkali itu orang yang sudah mereka kenal gitu. Bukan orang yang terbaik, terpintar, tapi yang memang mereka udah kenal etika kerjanya seperti itu. Terus, jangan pernah puas. Menjadi spesialis itu memang penting ya, tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengembangkan skill di bidang lain. Nah, ini yang saya mention di awal, kenapa title saya itu kok banyak sekali ya? Kenapa nggak cuma 3D artist aja gitu? Karena begini, kayak title saya di awal itu ada 3D artist, producer, game director, COO, co-founder, macam-macam. Karena saya tidak mau selamanya jadi karyawan. Saya sadar saya itu semakin tua, bukan semakin muda ya. Dan yang cocok menjadi karyawan di industri kreatif itu ya anak-anak muda yang masih segar, yang mampu belajar dengan cepat, beradaptasi, dan berinovasi. Nah, jadi akhirnya saya sejak muda saya pelajari skill-skill lain gitu demi kemajuan karir saya ke depan. Dan saat saya memiliki perusahaan sendiri, saya sudah paham setiap role yang ada di dalam ekosistem perusahaan dari bawah sampai atas. Nah, ini mempermudah saya dalam menjalankan atau memimpin sebuah perusahaan. Terus yang ketiga itu berani. Ini yang saya mention di awal, mental ya. Kenapa mental itu penting? Ya ini tadi, supaya kita berani. Berani mengambil peluang, berani mengambil risiko. Untuk membentuk sikap yang pemberani yang tadi itu saya mention, itu pertama kita jangan takut, tidak boleh takut gagal gitu ya. Kalau misalnya dulu saya tidak mengambil resiko ke Jakarta sampai mengakibatkan saya di drop out dari Amicom, mungkin saya nggak akan sampai ke Eropa. Jadi lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak sama sekali. Karena orang yang tidak pernah mencoba adalah orang yang tidak pernah belajar. Seperti kata Nelson Mandela, win or learn. Jadi saya itu nggak pernah gagal. Saya itu antara menang atau belajar, itu aja. Jadi kalau mental Anda sudah kuat, mental pejuang, ditaruh di posisi apapun, Anda akan siap. Seperti itu. Jadi tipsnya singkat, tapi butuh konsistensi ya. Selanjutnya, nah ini. Apik. Ini dari Pak Kusnawi nih. Ini saya setuju sekali. Apik, adaptasi, proaktif, inovatif, kontributif. Ini poin yang penting yang mungkin sekarang teman-teman belum begitu pahami dengan jelas ya, karena mungkin sebagian belum pernah punya pengalaman kerja, tapi saat kerja nanti teman-teman akan menemukan poin-poin di atas ini. Adaptasi. Ini mungkin saya jelaskan aja salah satunya adaptasi. Jadi saat saya kerja di Jakarta, saya menggunakan software A misalnya. Terus saya
pindah ke perusahaan B. Ternyata software dan pipeline-nya itu berbeda jauh. Nggak sama seperti perusahaan sebelumnya. Jadi saya dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat. Dan akhirnya saya membangun skill ini, skill adaptasi, sehingga saat saya pindah ke perusahaan-perusahaan berikutnya, saya udah nggak kaget lagi. Karena saya udah menemukan formulanya, gitu. Formula beradaptasi itu seperti apa. Oke, terakhir ini, just do it. Just do it. Ini penting sekali, karena saya sendiri orangnya pemalas ya. Jadi, saya print ini, biasanya meme-nya saya taruh di depan meja saya, bahkan di kulkas, di dinding gitu, just do it, just do it. Mulai aja. Seperti itu. Nggak, jangan menunda-nunda. Ya, sepertinya itu aja. Merci beaucoup, mungkin bisa tanya-jawab. Terima kasih. Oh, saya lupa, saya mau mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang udah wisuda. Udah lega ya, selamat semua, semoga berkah dan teman-teman bisa membanggakan Amikom kampus kita yang tercinta. Terima kasih. Merci beaucoup, Monsieur Ivan. Aku dikit-dikit bahasa Prancis bisa nih, je m'appelle Satya. Genial. Kebetulan istri aku itu guru bahasa Prancis, jadi sedikit-sedikit tahu lah. Kapan-kapan kalau ke Prancis lagi aku diajak ya. Boleh, Mas. Ini Mas Irfan mohon untuk bisa tetap bersama kita. Nanti kita akan ada sesi Q&A, tanya-jawab bareng dengan pemateri kita yang selanjutnya. Ini juga alumni dari Amikom. Siap. Baik, terima kasih Mas Irfan. Ya, satu yang saya ingat adalah keberhasilan adalah kegagalan yang gagal. Jadi kalau kegagalan itu gagal jadi berhasil. Maka lakukanlah terus sampai kegagalan itu bosan sama kita, teman-teman. Jadi itulah resep dari Mas Irfan ya. Dan kita akan masuk ke sesi yang kedua. Yang kedua ini juga salah satu alumni dari Universitas Amikom Yogyakarta yang beliau ini berkecimpung di dunia entrepreneurship. Wah, seorang pengusaha. Yang kalau anak muda ini marketnya banget, udah pada tahu ini. Jadi beliau adalah founder dari Nimco Clothing. Langsung kita undang untuk bersama saya di sini, Mas Eko Rianto. Beri tepuk tangan, reaction virtual. Yeay. Sekarang kalau tepuk tangan virtual ya, teman-teman ya. Silakan Mas Eko. Selamat datang. Salam COVID. Salam COVID. Oke, sehat Mas Eko? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, jadi semangat. Alhamdulillah. Ini teman-teman adalah Mas Eko, salah satu alumni Amikom juga yang beliau juga bergerak di bidang perclothingan. Nanti akan sharing-sharing bersama kita tentang insight-insight dari beliau. Karena ini menarik juga ya, karena clothing itu menurut saya loh Mas ini ya, banyak kompetitornya loh Mas. Benar, karena memang kebutuhan yang selalu banyak yang diminati, pasti di situ juga pasti. Benar. Sarannya pasti banyak. Nah, dan apalagi kalau di Jogja ini, siapa sih yang nggak tahu Nimco? Ini marketnya itu banyak kompetitornya, tapi bisa menjadi luar biasa. Nanti sharing-sharing deh Mas ya, siap. Tipsnya seperti apa. Mungkin Mas Eko bisa mengawal untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu silahkan lihat. Oke.
Oke, baik. Dari tadi adalah video profil dari NIMCO. Profil saya kurang lebihnya seperti itu. Siap, keren banget. Oke, saya perkenalkan lagi. Nama saya Eko Rianto. Alhamdulillah gelarnya sudah Eskom. Alhamdulillah. Eskom yang luar biasa. Nah, itu saya akan sedikit menceritakan background saya seperti apa dan lebih ke perjalanan saya membuat usaha itu seperti apa sih. Nah itu mungkin siapa tahu bagi teman-teman yang akan berjuang, bertempur lagi setelah wisuda ini akan benar-benar inilah apa namanya dunia perjuangan nyata. Dunia nyata yang yang sebenarnya dari step tangga pertama yang memang sudah ditempuh yaitu menjadi lulus kuliah yang bangga-banggakan. Dan sepertinya memang banyak alumni yang juga ingin jadi entrepreneur nih. Jadi seperti Mas Eko ini. Amin. Mudah-mudahan pasti akan jadi lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Amin. Oke, nama saya Eko Rianto Eskom. Saya lahir di Karanganyar. Karanganyar itu kabupaten di Solo. Yeah. Nah itu sama juga kayak Mas Irfan. Daerah saya itu terpencil. Blusuk. Ya, blusuk. Listrik aja belum ada. Oh iya. Zaman dulu tapi. Nah itu perjuangannya pun dan backgroundnya kurang lebihnya mirip dengan Mas Irfan, bahwa saya dari kondisi keluarga yang sebenarnya juga nggak terlalu yang punya kekayaan atau apa gitu. Cuman dari situ mental dan mindset saya alhamdulillah terbentuk. Jadi akhirnya jadi saya hijrah di Jogja ini. Hijrah di Jogja. Itu. Saya alumni Amikom itu dari angkatan 2003. Okay. Jadi awal mulanya Amikom akan menjadi sebesar ini, itu saya menyaksikan langsung. Tahu progresnya. Tahu progresnya, dan itu memang benar-benar teman-teman yang sudah menjadi alumni ini nggak salah kuliah di Amikom. Saya benar-benar bangga sekali. Nah, saya dulu awal, kenapa saya harus pindah di Jogja? Saya harus kuliah di Jogja gitu, karena memang saya pengen harus berkembang nih. Saya dari kampung harus hijrah ke kota, dan yang itu alhamdulillah keputusan saya rasa tepat, yaitu di yang tepat nomor satu, saya hidup di Indonesia Mini. Indonesia Mini. Yogyakarta. Yogyakarta. Itu memang benar-benar kompleks. Habis itu saya memilih untuk belajar pun juga sangat sekali tepat di Amikom. Karena apa? Zaman saya masuk generasi milenials. Umur saya sekarang 37 ya. Itu dulu komputer itu di zaman saya itu suatu yang wah, dan itu gerakin mouse aja susah gitu zaman dulu. Agak roll itu masih agak roll, masih zamannya floppy disk kayak gitu. Jadi saya pengen benar-benar tahu dan mendalami komputer. Jadi saya milih kuliah yang memang konsentrasinya itu di komputerisasi, yaitu langsung saya belajar benar-benar biar saya diterima di Amikom, dan alhamdulillah 2003 saya masuk di Amikom. Next di slide-nya. Nah, jadi setelah saya masuk kuliah di Amikom di 2003, saya kuliah kultur dengan mahasiswa seperti biasanya. Cuman di tahun 2004, di slide selanjutnya. Nah, ini background saya. Dulu ini apa maksudnya? Ini pas lagi kita pulang kuliah, nongkrong dulu, atau pas berangkat. Tapi kulturnya seperti itu.
teman-teman kenangan zaman dulu itu. Ini di gedung berapa ini Mas yang ada tangga ini? Nah ini di gedung yang sekarang. Itu berarti gedung 2 ya? Gedung 2 ya? Gedung 2. Gedung 2 itu masih culun-culunnya itu. Ini teman-teman yang satu kelas ya dulu ya? Itu kelas, satu kelas. Saya ngambil jurusan sistem informasi. Tapi yang sebelah yang ada bawa gitar itu bukan Amikom kan itu? Itu Amikom. Amikom? Amikom juga. Amikom pernah seperti itu ya. Bagian mana dari Amikom seperti itu? Anda belum lahir mungkin, saudara-saudara. Itu kenangan zaman dulu. Kenangan banget ya. Iya. Next di 2004. Nah, saya kuliah 1 tahun. Habis itu langsung karena memang kebentur dengan keadaan. Jadi memang... Oh, saya itu dibekalin sama orang rumah itu minim. Minim banget. Jadi, aduh gimana nih untuk menghidup, mencukupi kehidupan saya, ya memang harus sambil kerja. Oh, jadi pernah kerja ya? Pernah kerja. Nggak langsung bisnis kan ya? Nggak langsung bisnis. Jadi, 2004 berarti semester 2, 3. Ketiga. Ketiga. Yeah. Tiga itu saya iseng-iseng harus, ini harus cari, ini nih tambahan nih sama, memang goals-nya juga saya pengen cari pengalaman. Yeah. Nah, dari situ saya kuliah sambil kerja. Nah, kerjanya nggak deket dari, nggak jauh dari kampus. Itu ada... Tengah apa itu, Mas? Suatu distro juga. Nah, dari distro situ saya bekerja dan mencari pengalaman di luar kampus. Nah, dari situlah, alhamdulillah, memang goal saya... yang pertama memang mencari pengalaman, yang kedua yang memang cari pundi-pundi untuk tambahan bisa bertahan hidup. Bertahan hidup, nah itu yang benar, bertahan hidup selama di Jogja ini ya. Dan alhamdulillah di situ memang benar-benar saya mendapatkan pengalaman, ilmu, dan kata Mas Irfan saya dapat networking yang di situ okay. Dan itu alhamdulillah membuka wawasan saya. Dan saya kerja sekitar kurang lebihnya 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Di 2006, okay, di next slide-nya di 2006. Nah, sebenarnya dari situ saya benar-benar kebentur. Kebentur karena saya kan orangnya itu orang nakal sebenarnya. Nakalnya masih nakal wajar ya, kenakalan remaja. Saya masih bisa... berpikir bahwa kalau saya melakukan A pasti akan efeknya seperti itu. Jadi saya masih ada batasan-batasan kenakalan saya. Yeah. Nah di 2006 itu benar-benar titik balik saya. Titik balik saya dapat musibah yang di situ pada waktu itu musibah itu gede banget buat saya. Mungkin buat teman-teman itu belum berarti, tapi buat saya itu yang benar-benar aduh. Ini harus memang harus berubah. Nah musibah itu harta saya di Jogja satu-satunya cuma motor. Motornya hilang. Motornya hilang. Iya. Motornya hilang dan itu baru beli 3 bulan. Astagfirullahaladzim. Itu cash atau masih ngangsur itu? Nah sebenarnya itu masih dikreditin sama ibu. Harusnya kan ada asuransi itu. Iya. Nah tapi sialnya yang hilang itu sebenarnya bukan motor saya. Tapi motornya teman yang saya pinjem. Nah itu jadi, aduh ini sudah jatuh tertimpa tangganya ini. Motor teman saya lebih bagus. Makanya dari situ, ya saya harus bertanggung jawab, saya harus ganti motor teman, saya harus ngebantu, masih angangsur ibu saya. Nah, benar-benar dari situlah saya, titik balik saya, titik nol saya di situ, dan saya langsung alhamdulillah punya ide. Kenapa saya nggak bikin usaha? Sedangkan di situ saya juga sudah mulai networking, saya sudah ada ilmu yang saya akan terapkan di industri usaha saya juga sudah ada. Karena saya basically-nya memang desainer. Jadi saya senang gambar. Punya basic desain lah ya. Desain, gambar. Nah dari situ, oh kok ternyata dinikmatin. Jadi saya desain sebanyak-banyaknya, habis itu saya kasih ke teman-teman saya, silahkan diproduksi.
Kalau semisal memang laku, ya terserah saya mau dikasih fee berapa. Okay. Sebelumnya seperti itu. Loh kok lumayan ternyata. Nah dari situlah ide itu muncul. Saya membuat suatu brand. Brand. Nah itu yang saya beri nama Nimco. Nimco. Nah apa itu sih clothing? Apa sih itu distro? Kalau clothing itu memang kita membuat atau memproduksi suatu produk di bidang fashion. Hmm. Itu disebut clothing. Kayak factory outlet-nya itu. Yeah. Bukan. Bukan. Tapi lagi lebih ke brand-nya. Kita brand-nya. Bikin produksi kaos, baju, dan segala macam. Nah, itu disebut clothing. Atau apparel. Yeah. Nah, kalau distro itu distribution store. Jadi, itu tempatnya atau tokonya si clothing ini, yaitu okay, disebut distro. Nah, perbedaannya di situ. Next slide-nya itu, nah, karena saya bukan dari background orang yang ada, tapi saya punya ide yang kuat dan semangat yang kuat untuk membuat suatu usaha. Hmm. Nah, dari situ ilmunya Profianto, benar-benar saya terapkan. Langsung dipraktekkan. Saya praktekkan benar-benar itu. Biasanya saya kan bukan orang yang pinter, akademis. Iya, bukan tipe-tipe akademisi lah. Iya, akademisnya agak lumayan kalau nggak bantuan teman-teman ya. Sangat ketertinggalan ini. Nah, tapi ketika Prof. Yanto dulu kan masih ngajar. Iya. Yeah. Itu di kewirausahaan. Nah itu selalu saya di garda terdepan. Semuanya diserap ilmunya. Saya kursinya paling depan. Yang kayak spons apa yang Pak Yanto omongin kita serap semua. Seret langsung diserap semuanya. Langsung praktek. Langsung praktek. Di situ saya ingat bahwa bisnis dengan 0 rupiah. Hmm. Nah dari sini memang benar-benar masuk akal nih. Nah masuk akal nih. Habis gitu saya punya ide karena saya sudah mulai pinter desain. Ya. Nah, ini desain kayak gini dulu benar-benar oke. Okay. Tahun dulu. Tahun berapa ini, Mas? Itu berarti 2006. 2006 ya. Ini istilahnya tren 2006. Tren 2006-nya seperti itu. Nah, di situ saya bikinlah proposal. Bikin proposal untuk mencari investor. Dan bikin proposal, akhirnya saya kasih proposal itu ke investor. Dan investor itu alhamdulillah Langsung ACC pas waktu itu. Ini benar langsung praktek ya. Mulai langsung dengan 0 rupiah dengan bener proposal investor ini. Jadi teman-teman bagi yang ingin memulai usaha, jangan terlalu ngeluh. Benar sekali kata Mas Irfan. Jangan, kalau kata-kata saya, jangan selalu menyalahkan bos. Barang, orang, situasi. Barang, orang, situasi. Jangan menyalahkan bos. Barang, jangan orang, selalu menyalahkan situasi. Bos. Barang, orang, situasi. Hmm. Kalau kita selalu beralasan menyalahkan, itu udah nggak ada ujungnya. Hmm. Nah, okay. Dari situ saya bikin proposal nominalnya kalau nggak salah itu sekitar 40 jutaan. 40 juta 2006. 2006. Ya, banyak itu gitu, Mas. Lumayan banyak. Banyak gitu, Mas. Banyak. Dan itu langsung alhamdulillah ACC dari investor itu. Nah memang kebetulan investornya itu ibunya mantan saya. Jadi salah satu triknya teman-teman carilah pacar yang kaya. Yes. Networking. Itulah. Dan itu memang kita positive thinking kan. Yeah. Kita memang benar-benar ingin usaha dan kita memang just profesional bahwa kita mau bekerja sama, yeah, sharing profitnya seperti apa dan segala macam itu. Berarti tetap ada istilahnya walaupun itu adalah ibunya mantan, tetap bisnis profesional ya? Profesional, tetap harus profesional. Hmm. Karena ya memang ada istilahnya keluarga-keluarga, teman-teman, uang-uang, yaitu memang kata lain profesional. Profesional. Nah dari situ, alhamdulillah langsung kita jalankan. Nah, jalan satu tahun, hubungan kandas. Bisnis gimana ini? Investor kandas juga. Investor ikut kandas. Investor ikut kandas. Waduh ini kan. Cuman tetap saya tipikal orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi dan itu pun juga sudah saya bedakan antara
pribadi sama memang usaha. Profesional gitu ya. Akhirnya di situ saya negosiasi untuk membalikkan tapi secara diangsur selama setahun. Alhamdulillah bisnis jalan, investor pun jalan, plus sharing profitnya saya kasih terus dalam selama satu tahun. Dan itu selesai, alhamdulillah selesai, dan usaha saya pun juga semakin berkembang. Di next slide selanjutnya itu alhamdulillah tangga pertama saya ingat benar-benar kata bapak saya. Ya, bapak saya kan serem kan itu kan kayak mafia. Bapak ini saya, ini bukan Mas Eko ini fotonya. Jadul. Nah, itu bapak saya malah sebaliknya ke saya. Saya bapak saya itu memang tipikal orang yang pinter akademis. Jadi saya sering dimarahin terus. Nah, tapi ternyata sadar, oh iya ya, bapak saya nasihat itu arahnya ke sini. Nah, saya selalu ingat kata-kata beliau bahwa tujuannya di Jogja ngapain sih? Kuliah. Nah, itu tangga satu harus diselesaikan. Kalau sudah selesai tangga pertama, mau naik ke tangga selanjutnya, itu akan lebih mudah. Dan alhamdulillah, benar juga nih. Jadi teman-teman yang sekarang wisuda, itu selamat. Kalian benar-benar bisa melewatin tangga pertama. Yang itu memang karir ke depan itu tidak sebanding lurus dengan gelar. Saat ini akademis itu nggak menentukan. Mungkin akan menemukan jalan yang lain gitu ya, Mas. Yes. Istilahnya kalau menurut saya, kuliah itu penting, tapi tidak cukup. Nah, tapi maknanya bahwa kalian sudah membanggakan orang tua. Kalian sudah bisa ngasih kepercayaan orang tua untuk menyelesaikan studi kalian. Nah, itu kan benar-benar yang insya Allah tangga selanjutnya untuk kalian berkarir, entah itu jadi wirausaha ataupun jadi karyawan, itu kan sukses kita kan masing-masing. Sukses kita masing-masing, waktu kita masing-masing. Tapi step kalian sudah benar dulu kalau menurut saya. Benar dulu karena tangga pertama sudah dilewatin. Nah, alhamdulillah saya pun juga melewati tangga pertama. 2007 dan masih kurus. Yes. Hashtag pernah kurus ini. Wah, pernah kurus. Dan culun. Nah, itu alhamdulillah 2007 saya wisuda jadi eskom beneran. Dan saya bangga, saya lulusan amikom benar-benar bangga. Karena ini dan era sekarang digital. Gila nih Amikom memang keren. Menurut saya ini terobosan benar-benar. Kalian dari wisuda dari Amikom, kuliah di Amikom itu, walaupun dari kayak saya akademisnya enggak terlalu pinter, tapi networking di Amikom teman-teman saya dulu pada jago-jago. Nah, itu alhamdulillah kita salah satunya ada dua alumni Amikom yang jago-jago pas waktu itu jadi tim saya di langsung ya atau, direkrut. Next slide-nya di tahun 2008. Nah, alhamdulillah mulai growth nih. Jadi Nimco selalu ikut event-event expo di kota-kota besar, contohnya. Nah, ini Mas yang saya bilang, tahun-tahun itu kan kompetitor tuh banyak, tapi kita bisa lihat loh ini, booth-nya Nimco tuh gede dewe ini Mas, paling besar loh itu. Muter tulisan Nimco, lambang Nimco-nya, kok bisa seperti itu ya? Nah, itu kebetulan memang industri saya, usaha saya, itu memang passion saya. Jadi benar-benar saya fokus all in lah, totalitas. Dan saya latihan tulus, entah itu nanti jualannya kayak gimana, yang penting karyaku bisa tak pajang dengan maksimal. Entah itu nanti laku atau enggaknya, wis nothing. Nah, itulah karena saya memang passion saya dengan membuat produk ataupun display di expo itu, saya puas, wis lah, ora payu ora apa-apa lah, tapi yang penting saya puas dulu. Tapi ternyata disitulah value-nya juga mengikuti. Ya,
Nah, itu di 2008, next slide-nya di 2009. Nah, itulah yang membedakan clothing dan distro. Saya dulu awalnya cuma punya clothing. Oke, berarti pertama itu cuma punya plot clothing ya? Iya, cuma punya brand aja. Brandnya aja. Nah, akhirnya, oh kalau punya toko sendiri ini lebih oke nih. Alhamdulillah, 2009 itu saya bisa membuka toko pertama kali saya. Distro pertama kali saya di Jalan Mataram nomor 90 Yogyakarta. Wah, itu di belakang Malioboro itu. Nah, di situ pun juga balik lagi ilmunya Pak Yanto saya terapkan. Wah, pokoknya judulnya Pak Yanto. Ini ilmu apa yang diterapkan di sini, nah, Mas? Kalau ini udah enggak nol rupiah. Oke. Okay. Nah, tapi strategi-strategi beliau dengan uang yang minim, gimana caranya sih kita bisa membuat usaha yang dengan target kita ataupun sebenarnya ketika kita apa ya kira-kira nggak mungkin dengan nominal sekian itu bisa membuat usaha ataupun peluang yang besar, tapi itu bisa banget. Dan itu tangga keduanya ya udah nih. Yes. Ibu Pak Yanto tangga kedua. Tangga kedua. Jurus nomor dua. Kurang lebihnya saya bikin toko ini habis waktu zaman 2009 itu hampir 300-an kalau nggak salah. Oh. 300 juta itu banyak banget itu. Banyak banget itu. Dengan modal saya cuma 5 juta. Modal 5 juta. Modal 5 juta. Bangun toko 300 juta. Yes. Dan itu alhamdulillah bisa. Orang nganggo dukun ta iki, Mas? Orang nganggo dukun. Tapi nggo klenek. Nah, itu ada triknya. Nah, triknya gimana caranya, dan itu memang kita pun harus ada strategi-strategi juga. Hmm. Kita harus memperhitungkan sebelum kita melangkah. Action sangat penting sekali. Action, action, action. Tapi ya kita harus ada rumusan dikit-dikit lah. Oke, ada planning-nya lah. Ada planning-nya. Juga waton terabas. Ya. Nah, planning saya, kalau di industri fashion, mungkin ya di industri lain pun banyak yang ngaruh, itu panen rayanya kalau lebaran. Sandang, pangan, papan. Ya, jadi lebaran itu, wow, lumayan. Gitu. Panen raya kita di situ. Sebenarnya high season-nya ya? High season-nya. Nah, dari situ, oh, saya bikin strategi nih. Lebaran kurang lebihnya, kalau peluru saya sekian, itu saya bisa mendapatkan kurang lebihnya sekian. Hmm. Nah, untuk mendapatkan value-nya, oh saya kalau ada di toko, kita harus kayak gini nih. Nah, saya hitung-hitung-hitung. Dengan 5 juta, saya buat DP nih, tempatnya. Pak, saya DP sekian, oh saya ngontrak sekian, harganya berapa, saya nggak tawar. Wah, wow, geleleng. Nah. Itu jurus Pak Yanto, bikin Amika pertama kali. Ternyata pakai jurus itu. Makanya saya bangga sekali jadi alumni Amika. Nah, alhamdulillah, dari situ nggak tahu. Wah, kan batinnya oh, siap. Batinnya yang punya toko ini, bocah ini geleleng juga. Padahal, duitnya kurang. Nah, oke, tapi terus dia mau, nah, pasti mau. Tapi sampainya habis lebaran. Habis lebaran. Itu kurang lebihnya 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan saya bayar. Oh, ya wes, oke, pasti mau. Tapi dengan syarat saya sudah bisa ngerombak tokonya dan saya bisa berjualan. Ya wes, enggak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Display-display itu, nah itu sisa dari display yang nggak dipakai di saya pas saya kerja dulu. Hmm. Nah saya sama bos saya, bos displaynya ini ya saya utang dulu ya. Utangnya lihat walking lagi ya. Walking lagi. Jadi ini display ini mas Eko belum beli ya istilahnya. Belum beli. Pinjam dulu deh mantan bos saya dulu. Oke oke. Mantan bos saya dulu. Nah alhamdulillah apa namanya target. Renovasi dan segala macamnya, networking lagi. Tukang las bro, ini ya besok bayarnya nyicil gini-gini. Alhamdulillah jadi. The power of networking. The power of networking dan trustnya harus dijaga. Yeah. Jadi kejujuran buat usaha itu poin pertama kalau menurut saya. Jadi memang harus kita harus dipercaya juga. Benar-benar. Next di 2010. Nah, wah ini. Kenapa saya expo selalu terdepan juga? Karena saya yang bikin. Juga. Belum, pas waktu itu belum bikin. Belum bikin.
Nah, 2010 yang bikin akhirnya, wah, saya punya ide liar juga. Oh, kenapa saya kita nggak bikin exhibition sendiri? Itu akan pundi-pundinya akan lebih banyak lagi dari ticketing lah, kita bikin stand gratis dan segala macam. Dan saya kebetulan menjadi ketua asosiasi clothing itu di Indonesia, regionnya Jogja, Yogyakarta. Oh, namanya Kickfest. Nah, 2010 saya bikin event IO. Nah, jalan. Next-nya di 2011. Di 2011 itu akhirnya saya menjalankan dua usaha kan. 2011, 2012 sampai 2013 kalau nggak salah. Yeah. Nah, dari sini saya menjalankan dua bisnis. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Ketika memang kita itu menjalankan dua bisnis. Apa ini, Mas? Yang terjadi itu adalah melestak semuanya. Oke. Okay. Enggak bisa growth. Dua-duanya memang mendapatkan pundi-pundi. Cuma tapi stuck. Akan jadi subsidi silang. Oh. Dan stuck. Ya mungkin ada kata-kata bijak itu, kalian ngejar dua kelinci, itu malah kalian akan nggak dapat dua-duanya. Tapi ketika kalian fokus ngejar satu kelinci, itu pasti akan kena. Dan setelah kena, kalian ngejar kelinci-kelinci yang lain. Dan itu saya rasakan, oh benar juga nih. Memang the power of focus ini benar. Power of focusnya. Ini harus, karena perusahaan kita itu masih butuh kita. Perusahaan kita istilahnya belum autopilot. Jadi ketika kita pun juga nggak fokus, nah siapa yang ngurusin usaha kita? Bercabang. Akhirnya malah nggak fokus, nggak ada growth di situ. Nah next-nya, saya pilih untuk memilih NIMCO. Wey. Arti NIMCO itu nini koko. NIMCO. Bukan. Sebenarnya itu nggak ada artinya sih. NIMCO itu, goal saya bikin NIMCO itu mudah diingat. Jadi kayaknya, alhamdulillah sejauh ini yang nyebut NIMCO itu keliru, itu belum ada. Alhamdulillah di situ. Nah, goalnya cuma di situ. NIMCO, bukan ini, koko, gitu. Nah, itu. Saya fokus, kekuatan fokus itu tadi, alhamdulillah menghasilkan suatu karya yang lebih. Oke. Okay. Di 2012, saya punya mindset sama istri saya. Pas 2012 itu tak inget-inget. Saya sudah nikah belum ya? Sudah. Ini istri nggak nonton kan ini? Nggak tahu. Bahaya ini. Bahaya, jemur juga ini nanti kan. Nah, alhamdulillah saya nikah di 2011. Oke. Okay. Nah, pas di situ, di 2012 itu saya sama istri, saya bilang sama istri, Bunda, kita harus bikin distro terbesar di Yogyakarta. Wah, nah itu gambarnya yang sebelumnya kan semak-semak itu. Itu gede banget itu, luasnya kurang lebihnya sekitar 900 meter persegi. Wow, besar banget. Dan itu kekuatannya Prof. Yanto, saya terapkan lagi. Dengan uang minim. Alhamdulillah, Bunda, istri saya, hebat, istri saya juga mengawalin bisnis saya juga dari benar-benar pahitnya. Istri saya sudah ikut juga. Nah, dari situ saya belum sukses. Tapi ketika ini gagal, saya dari orang nol. Nah, saya bilang gitu sama istri saya. Gimana? Kita berani nggak dengan proyeksi saya? Istri saya bilang, berani, oke, saya akan belajar jadi orang sukses. Yes. Saya injakkan di situ. Alhamdulillah, ketika jurus saya niat, Insya Allah terwujud.
Dan itu alhamdulillah di tahun 2012, tepatnya 4 Juli, itu saya membuat distro terbesar di Yogyakarta. Keren. Dengan minimnya modal. Next slide-nya ini. Nah, ini layout-nya. Kenapa minim modalnya tapi bisa? Habis itu, 2012 itu saya menghabiskan dana kurang lebih 1,5 M. Modal saya minim banget. Tapi saya ada ide. Saya bikin ilustrasi semacam kayak project plan-nya kayak apa ya, jualan perumahan. Iya, iya. Nah, saya bikin kapling dan saya tawarkan ke teman-teman brand yang lain, networking lagi. Bro, ini di sini di daerah situ kan memang kompleksnya distro tuh. Iya. Di Jalan Cendrawasih Demangan Baru. Itu memang ya sampai saat ini pun memang kompleknya anak-anak muda distro di situ di Jogja. Nah, saya tawarkan ke kapling-kapling ke teman-teman, akhirnya mau. Bro, gini tekniknya dan mau. Nah, dari teman-teman inilah yang saya buat bangun. Oke. Alhamdulillah, alhasil di next slide-nya seperti ini. Nah. Distro-nya seperti itu. Jadi ada di situ ada room partner di dalam distro, ada distro lagi. Difference-nya, perbedaan ini pokoknya yang lain keunggulannya apa? Distro di dalam distro ada komplek distro. Padahal ya itu buat subsidi silang buat goal saya, NIMCO harus punya distro terbesar. Oke. Dengan model yang sangat minim. Ini jadi semacam perumahan distro gitu ya? Ya, nah akhirnya jadilah seperti itu. Next slide-nya, di 2013 saya punya memang mindset itu harus penting dan mindset-nya itu harus benar-benar positive thinking. Nah saya di 2013 itu mindset saya, NIMCO ini harus ada di 33 provinsi di Indonesia. Harus. Pokoknya kalau saya sudah punya niat, nomor 2 niat, nomor 3 niat. Pangkat 3. Itu insya Allah bisa terjadi. Nah teman-teman dari mindset yang positif, niat diniatkan, pasti insya Allah di situ pasti ada pintu yang terbuka. Oke. Nah dari situ, NIMCO di 2013, mindset saya harus ada di 33 provinsi. Alhamdulillah terwujud. Di next slide-nya itu titik distribusinya NIMCO. NIMCO ada 145 titik distribusi. Oh, ada 145? 145 titik distribusi. Keren. Nah, itu di pulau-pulaunya. Papua juga ada? Alamatnya. Papua juga ada. Dari ujung sampai ujung ya berarti ini? Sampai ujung. Alhamdulillah ada. Tapi titik distribusi bukan main store-nya. Jadi kalau orang sekarang nyebutnya bahasa umumnya grosiran. Jadi grosiran saya, dia ada distro, terus belanja di tempat saya punya display atau riset dealer di situ. Oke. Itu di 145 titik distribusi di seluruh Indonesia, 34 provinsi. Keren. Akhirnya terwujud juga. Padahal saya belum pernah tuh lihat distronya semuanya. Belum pernah. Tapi ya dengan networking dan ilmu digitalisasinya yang didapat dari Amico. Alhamdulillah. Makanya saya sangat bangga sekali. Walaupun saya bukan orang pinter secara akademis. Tapi prinsip saya, ketika saya lapar, nggak usah nanam padi. Kita beli aja nasi. Ya kan? Kita nggak pinter nih. Kita bisa ngerekrut orang-orang hebatnya yang di bidang itu. Oke. Next slide-nya. Nah, di situ. Untuk teman-teman yang akan bikin wirausaha atau bikin usaha atau entrepreneur, itu harus bisa memecahkan solusi, problem solving. Nah, dari titik distribusi dan makin banyaknya karyawan, semakin banyaknya
apa ya, lebih kompleks lah kompleks di perusahaannya. Di usaha itu semakin banyak masalah juga. Nah dari situ kita harus benar-benar mencari solusinya. Dan apa sih usaha kita itu harus gimana sih? Nah itu ada yang istilahnya strategi pemasaran, segmentasi pasarnya apa, strateginya pasarnya apa, positioning-nya kita di apa. Nah dari situ-situ saya cuma baca-baca sih dan belajarin dikit, saya akan terapkan. Nah itu ternyata gini. Dan di 142 atau berapa tadi titik distribusi itu enggak semuanya berjalan dengan lancar. Oh. Ternyata di situ kan sistemnya pembayarannya tempo. Tempo. Nah dari situ ternyata ada yang molor penjualannya, ada yang wah ini ada yang thank you project loh, ini gimana kalau thank you project ini kan. Nah akhirnya di situ wah ya kita harus positive thinking dan kita jangan, nah itu prinsip saya. Saya orang yang tidak fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Solusi. Karena jadi, banyak yang fokusnya ke masalahnya ya, ribut masalahnya, nggak nyari solusi. Nah itu, makanya orang pada banyak yang nongkrong di rel kereta, di gedung yang tinggi, karena fokusnya pada masalah. Ya. Tapi kalau fokus pada solusi, pasti insya Allah yang di atas itu ngasih masalah, pasti nggak sih solusi juga. Dan saya prinsip saya yang di atas itu ngasih percobaan itu nggak bakal melebihi batas kemampuan kita. Benar-benar. Itu sangat-sangat sekali saya yakin. Jadi ketika saya ada masalah terbas saja. Karena kita pasti mampu ya. Pasti mampu. Nah next slide-nya itu akhirnya saya dari selektif, dari 140 sekian tadi saya selektif-selektif dan saya mulai branding. Ini beberapa artis-artis yang sempat main ke toko. Kita ada partner juga. Nah, dokumentasinya seperti ini. Okay. Di next slide-nya lagi. Di 2015 saya pengembangan lagi. Pokoknya ilmunya Pak Yanto. Saya terapkan lagi. Ini di Solo ya? Di Solo. Tepatnya Jalan Juci Cipto nomor 27 Manahan Solo. Depan stadion. Stadion Manahan Solo. Stadion Manahan. Itu pas di depannya di situ. Ilmunya seperti apa? Triknya seperti apa? Ya seperti copy paste-nya yang di awal tadi. Yang di awal tadi. Next slide-nya. Bikin layout, layout. Negonya seperti kayak yang awal. Akhirnya dari layout itu next-nya toko Nimco seperti ini. Yang di Solo. Itu luasnya kurang lebihnya hampir 1000 meter juga. Jadi Nimco terbesar di distro terbesar di Solo pada waktu itu. Next lagi. Alhamdulillah tahun ke tahun ke tahun growth. Next-nya alhamdulillah bikin di Malang. Oke. Dengan triknya seperti yang sebelumnya. Bikin memang next slide. Berarti kalau kita udah punya istilahnya trik yang bagus itu kita bisa gunakan lagi ya. Yes, kita punya template. Jadi kayak semacam textbook aja sebenarnya. Sama okay, aja. Oke, okay, oke, okay. Tinggal kita inovasinya kita tambah, inovasinya kita tambah. Benar banget. Dan alhamdulillah next-nya nah, seperti ini. Malang ya. Tahun berapa ini di Malang buka? Tahun berapa tadi ya? 2016. Next lagi. Nah, itu toko-toko saya dengan inovasi yang minim dengan budget sebenarnya. Tapi saya bisa memaksimalkan dari minimnya budget itu. Oke. Okay. Nah, exhibition dari perjalanan ini terus kita bikin. Kita ikut dengan bukan kita bikin karena 2010 saya sudah mengikrarkan saya fokus di Nimco. Tapi untuk branding Nimco selalu ikut di exhibition khususnya di distro itu. Iya ya. Nah, tapi goals-nya di situ memang sudah beda. Saya exhibition ya pure exhibition. Jadi buat branding.
jualan nomor sekian, walaupun tetap ngikutin, tapi kita branding, kita mulai collab data dan segala macam. Dan inovasi-inovasi selalu kita kembangkan. Contohnya tetap kita bikin pengembangan retail store, okay. Terus penambahan sistem di manajemen kami, itu juga terus kita berkolaborasi. Terus penjualan berbasis online. Online shop. Ya. Online shop. Terus saya punya ide, kenapa sih? Kayaknya buat nilai bedanya Nimco mau bikin suatu labs itu buat interaksi sama customer, itu keren nih. Labs itu gimana itu? Jadi kayak konsepnya kalian datang ke labs itu, kalian punya ide, punya desain, udah kalian bikin di situ. Prosesnya pun kalian ikut di situ. Oh, ada interaksi dengan customer ya. Ada interaksi. Dan itu sangat menarik. Belum, sepertinya masih dikit yang menerapkan seperti itu. Oke. Nah itu alhamdulillah jalan walaupun masih belum maksimal. Nah dari ide-ide itu, pengembangan itu terus saya tingkatkan. Next slide-nya itu di pengembangan itu terus kita jalankan. Nah buat teman-teman ini ada. Saya mencadur dari artikel sih. Ternyata siklus kehidupan atau kelahiran manusia itu ada. Dan itu dibagi 5 siklus. Nah ini buat ini aja sih. Acuan ke teman-teman. Ketika mau mulai bisnis ataupun jadi karyawan. Ini menurut saya sih penting untuk melajari siklus kelahiran manusia. Karena akan menjadi segmentasi pasar kalian. Dan kalian positioning-nya di mana sih? Nah, itu yang pertama, siklus itu yang disebut generation tradisional generasi. Nah, dari generasi itu kita nggak usah nyebut lah, sudah innalillahi semuanya. Itu di tahun 1900 sampai 1945. Yeah. Kebanyakan sudah nilahi kan. Sepuh-sepuh. Nah, dari situ disebut silent generasi karena memang perang aja lah di situ, nggak menarik lah bahas itu. Dan sekarang udah nggak kedengar ceritanya. Nggak kedengar ceritanya. Yang generasi kedua itu namanya baby booms. Baby booms. Itu orang kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Itu kalau ini masih hidup ya kurang lebihnya 57 sampai 71 tahun. Nah kenapa disebut baby booms? Karena pas di tahun itu. Itu sudah nggak terlalu mikir perang banget sih. Dan akhirnya mereka berkoloni dan membuat kampung. Akhirnya dia sudah fokus untuk membuat keturunan. Akhirnya tingkat kelahiran boom. Bayi boom. Banyak kelahiran ya? Banyak kelahiran dari di tahun era situ. Soalnya sudah aman. Masa sudah aman ya? Sudah aman. Dan akhirnya berkembang biak. Enggak mikir baru mau ada dede tiba-tiba ada dede. Saya mikir. Terserah mikir. Aman gitu ya, Mas ya. Dede sama istrinya. Makanya baby boomer ya. Baby boomer. Oke, dan selanjutnya ini, nah, selanjutnya itu disebut generasi X, yaitu lahir di 1965 sampai 1976. Iya. Yeah. Atau umurnya 41 sampai 52 tahun. Nah, dari situ itulah lahir di era industri. Jadi di situ menyerap tenaga kerja yang banyak di generasi X. Makanya di era-era itu akademis itu sangat penting. Benar-benar. Coba bapak-bapak kita kayak itu, bapak saya ya. Mas umur berapa? Saya masih, aduh berapa ya? 20 sekian. Wah, benar ya. Saya masih muda. Nah, itu di era-era tahun segitu, akademis itu ketika punya gelar, mesti kebanyakan sukses. Nah, itu kan berbanding balik dengan sekarang. Kita sekarang ya. Makanya saya bilang tadi, kuliah itu penting. Tapi tidak cukup. Karena itu. Sudah beda generasi. Nah, generasi yang keempat itu generasi Z.
Nah, generasi Z ini disebut dengan generasi milenial. Yaitu generasi kita. Generasi kita lah. Yang umurnya 22 sampai 40 tahun. Nah, di generasi milenial ini lahirlah suatu hal yang besar, yaitu dinamakan digital. Jadi ini Amikom keren banget gitu, bisa menerowong jauh ke depan itu akan seperti apa sih? Nah, karena besarnya Amikom diawalin dengan di tahun-tahun itu juga. Benar banget. Di tahun saya, maksudnya di generasi saya. Saya mengawali Amikom dengan bikin gedung yang kedua ini. Gedung dua. Bukan membuat, tapi launching gedung kedua ini. Launching gedung kedua ya. Launching kedua ini. Dan akhirnya terus growth-nya luar biasa. Yang terakhir itu generasi Z. Yaitu umur 0 sampai 21 tahun. Yaitu perilakunya generasi Z ini, atau ada yang menyebutnya generasi micin atau apa itu. Itu keren banget di generasi ini. Nah, nanti kita ulas setelah itu. Nah, ini akan menjadi patokan segmentasi pasar kalian ke apa sih. Itu kan kalau ada ini, karena di sini di beberapa generasi ini ada kelebihan dan kelemahan, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya masing-masing. Nah, bisa dipelajarin di situ. Next slide-nya, Nimco selama ini kan online. Fokus bisa dikatakan 80% itu offline. Ya. 20%-nya jualan online. Online. Terus rutin itu, rutinitas itu juga kita lakukan. Next-nya. Nah, kita membuat beberapa tools. Sosmed kita juga aktif. Kita bikin aplikasi juga, rilis di Play Store. Yang bikin juga teman Amikom. Amikom juga. Amikom. Nah, itu kita jalankan. Next slide-nya lagi. Nah, ini. Deng. Ini momok banget ini. Momok banget. Ya, teman-teman semuanya sudah tahu lah. Oh, apa sih dampaknya 19 COVID ini? Dampaknya sangat luar biasa. Tapi disinilah yang teman-teman pasti sudah sering mendengar, ya mas diambil hikmahnya aja lah. Gitu. Kata-kata hikmah itu kan benar-benar sangat familiar sekali ya. Tapi apakah teman-teman sudah merasakan hikmah itu apa? Dengar sering, tapi merasakan sudah pernah belum? Nah, dari sini alhamdulillah. Oh, ini toh yang dinamakan hikmah. Alhamdulillah di era COVID ini saya mendapatkan hikmah yang sangat-sangat sekali luar biasa. Makanya saya selalu berprinsip, jangan selalu menyalahkan bos. Barang, orang, situasi. Berarti ini kan situasi. Yeah. Force major. Nah, alhamdulillah saya dapat hikmah yang luar biasa sekali di pandemi ini. Di next-nya, itu saya review lagi nih sama saya, tim hebat-hebat digital kita kan di kantor juga ada yang alumni Amikom tadi. Kita review. Yoh, kita selama ini kan jualan online. Walaupun persentasinya nggak dibanyakin. Tapi dengan adanya wabah ini, kita dituntut untuk gimana caranya sih? Kita tetap bisa, perusahaan bisa jalan, tapi nggak dengan offline. Nah, saya review lagi. Saya melihat di 2020, penetrasi pengguna internet di Indonesia itu growth terus. Penduduk 272 juta. Pengguna internet separuh lebih, 175 juta. Nah, di sini segmentasi pasar online. Online ini sangat menggiurkan sekali. Mungkin teman-teman sudah lebih pandai lagi lah untuk menganalisa hal tersebut. Di next-nya, jadilah kita berfokus dengan digital marketing. Oke. Jadi kemarin sebelum pandemi, saya 20% itu kita jualan online. Sisanya offline ya? Sisanya offline.
Tapi di pandemi ini yang saya bilang hikmah di sini, oh iya, kita harus menerapkan digital marketing. Nah, bedanya teman-teman, bedanya online sama digital marketing apa sih gitu. Ternyata ada bedanya. Ada bedanya. Kalau online ya wes, kita display di lapak, di marketplace ataupun di sosmed, udah kalau ada orang yang belanja ya wes kita layani. Hal-hal itu aja, itu jualan online. Tapi ketika digital marketing itu memang benar-benar kita jualan online, tapi dengan manajemen dan trik yang memang benar-benar itu semuanya harus dijalanin. Contohnya kayak kita harus ada konten kreator, okay. Kita harus ada tim IT-nya untuk kita bikin sponsornya, apa namanya? Kita sih dari Nimco kita menggunakan Facebook Ads salah satunya. Triknya itu harus seperti apa sih, analisanya seperti apa? Nah itu benar-benar. Nah ini nih jawabannya, kita nggak cuman ngomongin online ataupun offline yang rutinitas kita jalanin sekarang. Kita harus benar-benar kita breakdown nih segmentasi pasar yang benar-benar mengerucut, yang tersegmen itu yang ngena di pasar itu seperti apa. Nah itu kan sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing tuh. Yeah. Kita di Facebook Ads segmentasi pasarnya apa, regionnya apa dan segala macamnya jelas. Sudah ada semuanya. Dan alhamdulillah balik lagi karena saya orang sedikit tahu online digital. Saya paham dan peduli banget dengan database. Nah, alhamdulillah saya pas jualan online kemarin database saya banyak dan saya kasih di bank database. Saya bikin di situ. Nah itu yang bisa kita maksimalkan di digital marketing ini. Nextnya, nah mungkin apa namanya? Tim Nimco Indonesia. Nah, wes. Ini tim-tim kita, tim-tim hebat Nimco Indonesia. Yang pasti teman-teman untuk era ini dan kalian lulus dari kampus Amikom itu menurut saya itu hebat, itu keren banget dan itu kalian mau bawa ke arah mana itu sangat sekali terbuka. Yeah. Tinggal rubah mindset, positive thinking. Jangan terlalu menyalahkan bos tadi. Jangan orang, terlalu menyalahkan orang bos. Situasi. Dan action. Action, action, action. Action, 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 action. Kalian masih belum tahu caranya dan segala macam. Yang penting action. Action dulu. Sambil kita belajar. Benar-benar. Dan terapkan digital marketing ketika... Ya offline tetap itu sangat penting. Tapi ya sekarang kalian sudah... Sekarang eranya digital marketing. Eranya digital. Kalau boleh tahu, nah sekarang timnya Nimco ada berapa orang? Timnya itu dari office dan store itu kurang lebihnya sekitar 100-an. 100. Ya. Terbagi di 1, 2, 3, 4, 5? Total Nimco Indonesia-nya? Kurang lebihnya sekitar 100-an itu tadi. Kalau yang total dari 100, titik distribusinya sekarang sudah kita sortir lagi, itu kurang lebihnya sekitar 70-an titik distribusi. Nah, dari titik distribusi itu karena grosiran, jadi kita cuma support dari tim yang shopkeeper-nya mereka, kita support dengan diskon sekian untuk subsidi shopkeeper. Okay. Jadi nggak dari pusat. Jadi salah satu model bisnis yang dilakukan Nimco itu seperti itu? Iya, benar seperti itu. Oke, okay, baik. Jadi terima kasih Mas Eko dan ini nanti kita akan masuk ke sesi talk show tanya jawab karena teman-teman juga sudah kita mulai untuk minta untuk memberikan pertanyaannya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk sesi talk show? Oke, mungkin buat teman-teman sekali lagi saya mengucapkan selamat kalian sudah sukses melewatin tangga pertama. Kalian sudah mempunyai gelar dari alumni kampus yang sangat luar biasa ini. Nah, saya akan sedikit memberikan motivasi. Yang pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Jadi, udah action aja. Apapun itu hasilnya, action dulu. Yang kedua, ikutin passion kamu saat ingin memulai sesuatu usaha. Follow your passion. Jadi, kalau udah
passionmu itu akan jadi loyal untuk usaha kalian di bidang apapun itu. Yang ketiga, untuk mengawali suatu bisnis itu dengan tidak dengan uang, tapi dengan niat. Niat, niat. Yang terakhir, sesuai tagline NIMCO, fight for the future. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Eko. Dan teman-teman, kita akan masuk ke sesi talk show dan tanya jawab Q&A. Dan tadi saya dapat info menarik adalah NIMCO juga bagi-bagi door prize ya nanti ini ya. Yes, insya Allah kita ada beberapa door prize yang dibagikan untuk buat teman-teman yang bertanya ya. Wah, ini nanti kalau tahu nih, udah pada tahu kalau ini adalah apa istilahnya, produknya NIMCO apa pada rebutan ini ya. Dan selain produk NIMCO, kita juga ada e-money teman-teman. Kita ada e-money yang sebesar 100.000 dan 50.000 bagi teman-teman yang nanti aktif bertanya. Jadi ada yang bertanya bisa di slide atau di link yang sudah kita bagikan. Dan kita nanti akan membacakan beberapa pertanyaan yang akan dipilih oleh tim. Mungkin tim akan nanti memberikan pertanyaannya apa saja. Wah. Oke, ini sudah banyak pertanyaan, maka kita akan pilih beberapa. Dari tim akan membantu saya untuk memilih pertanyaan yang akan dibacakan. Oke, kita mulai dari mana dulu? Oke. Ini ada pertanyaan dari sobat alumni kita. Hai, kamu mau tanya dong, kalau soft skill yang dibutuhkan untuk fresh graduate itu apa sih biar cepat kerja? Oke, nanti mungkin Mas Irfan juga akan sharing bersama kita ya, Mas Irfan dan Mas Eko ini. Nanti kita akan minta nih, mungkin yang kerja ataupun nanti memulai bisnis, nanti akan dua-duanya akan dikasih soft skill apa yang dibutuhkan. Oke, kita mulai dari Mas Irfan dulu. Mas Irfan, apakah masih bersama kami, Mas Irfan? Halo, halo. Oh iya, oke. Baik, kita masuk ke sesi tanya-jawab nih, Mas Irfan. Q&A dan talk show. Jadi ada yang bertanya nih, Kak, kalau soft skill yang dibutuhkan untuk fresh graduate biar bisa cepat kerja, apa, Mas? Soft skill yang dibutuhkan ya, komunikasi. Oh, itu paling penting. Jadi, juga ya? Sering-seringlah berkomunikasi, itu aja. Kalau saya nggak ribet sih. Kalau orangnya introvert gimana, Mas? Aku introvert nih, nggak pandai nih komunikasi. Ada mindset gitu, gimana menurut Mas Irfan? Tanggung resiko sendiri ya. Karena saya sendiri introvert. Karena saya sendiri introvert. Selalu saya paksakan diri untuk keluar dari zona nyaman saya tersebut. Kayak gitu. Oke, karena itu pilihan mereka ya. Pilihan kalian sendiri. Tapi communication adalah salah satu skill yang dibutuhkan. Kalau mau sukses, silahkan berkomunikasi. Kalau dari Mas Eko, soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja atau entrepreneur? Soft skill-nya bisa berkolaborasi sama tim. Collaboration ya, teamwork. Komunikasi itu sangat penting sekali. Okay. Teamwork, kita bisa terbuka untuk menjalin komunikasi atau teamwork yang nanti akan menjadi dunia usahanya mereka. Okay, tadi teamwork, collaboration, salah satu soft skill yang dibutuhkan juga. Okay, baik, kita akan next question, teman-teman. Mas Irfan tanya, dulu magang di dunia game atau langsung kontrak kerja? Dan apa yang memutuskan Mas Irfan masuk dunia kreatif game? Oke, Mas Irfan. Dulu magang atau langsung kerja nih? Ini pertanyaan yang bagus ya. Sayangnya nggak ada namanya. Terima kasih udah tanya ini. Ini saya suka sekali pertanyaannya. Jadi ini penting buat diketahui kalau saya dulu itu ya memang kerjanya freelance. Di mana-mana, mau dibayar, mau tidak dibayar, saya ambil semua. Karena tujuannya adalah untuk dapatin pengalaman dulu seperti itu. Karena dulu saya juga sadar, saya juga masih minim ilmu ya. Jadi saya butuh pengalaman sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya ambil banyak proyek, itu tujuannya untuk membangun portofolio dan pengalaman. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau nyari kerja, untuk sekarang jangan pilih-pilih dulu, jangan pilih-pilih seperti ada satu rekomendasinya dari Pak Kusnawi yang karyawan saya sekarang namanya Arga.
dia magang di sini juga. Terus saya lihat dia kerjanya bagus, jadi game kedua nanti dia akan full time dengan saya, kayak gitu. Oke, kalau Mas Rian sendiri berarti konsepnya itu bukan magang tapi langsung freelance gitu ya? Apapun itu magang, freelance, apapun itu yang memberikan kamu kesempatan untuk bekerja, mendapat pengalaman, meskipun okay. Seperti acara game jam. Kalau teman-teman ingin masuk ke dunia game misalnya, itu coba aktif di game jam. Jadi seperti di Jogja itu biasanya ada game jam 48, itu artinya bikin game 2 hari, 48 jam. Nah itu sering-sering diikuti, karena di situ banyak teman-teman developer game juga yang lain yang ikut, yang gabung, jadi buat menambah koneksi, menambah ilmu, di situ bagus banget. Itu aja. Oke, dan kenapa memilih masuk ke dunia kreatifnya tuh game, bukan yang lain nih? Kalau dulu memang karena saya suka nonton film dan suka main game, jadi saya pikir, wah asik nih kalau kerja di dunia game, misalnya seperti itu. Ternyata waktu saya masuk ke dunia game, saya nggak pernah main game lagi. karena terlalu sibuk, Mas. Sibuk bikin game, tapi asik juga sebenarnya. Oke, terima kasih. Oke, kita ke next question. Oke, sebagai kreatif di dunia industri, seperti apa workflow seorang karyawan dalam mengerjakan proyeknya? Gimana Mas Irfan? Workflow-nya tuh kayak gimana nih? Ini pertanyaannya lebih ke pengalaman kerja berarti. Jadi seperti yang dimention tadi, adaptasi ya. Karena setiap perusahaan tuh workflow-nya berbeda-beda, nggak sama. Software-nya juga berbeda-beda. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini adalah ya kita memang harus lebih sering berlatih sih, membuka wawasan gitu. Tapi basicnya adalah kalau misalnya game, kita dimulai dari prototype. Jadi kita bikin prototype dulu, bikin game design-nya. Jadi yang mulai duluan itu adalah game designer sama programmer. Mereka berdua bikin prototype. Lalu kalau udah final, prototype-nya udah bagus, udah enak dimainin, baru nanti artisnya yang ngepolis, yang mempercantik gamenya, seperti itu. Karena kalau misalnya perusahaan saya yang dulu yang pertama pernah bangkrut, itu gara-gara dia kebalik. Jadi dia nggak bikin prototype, langsung bikin gamenya. Nah, jadi waktu bikin gamenya, artisnya udah mempercantik gamenya, macam-macam. Tapi ternyata gameplay-nya itu nggak asik dimainkan. Akhirnya waktu pengen dirubah, banyak sekali yang dirubah. Artisnya kan udah bikin pohon, udah bikin gunung, misalnya udah capek-capek bikin itu, ternyata nggak dipakai. Itu kan buang-buang waktu. Jadi lebih baik dimulai dari prototype. Dan prototype itu dimulai dari game designer dan programmer dulu. Artis nanti bisa nyusul. Dan itu bisa lebih hemat juga untuk produksi cost di game studio. Kalau di animasi, itu biasanya mulai dari storyboard. Storyboard, jadi nanti yang artis bikin sketsa gitu, cerita sama ada ilustrasi rough-nya. Mulai dari situ, nanti dibikin kayak stop motion gitu, misalnya di After Effects atau apa gitu, dicek yang didalami ceritanya dulu. Kalau ceritanya udah klop, baru dibuat 3D-nya, animasinya, seperti itu. Itu supaya tidak membuang-buang waktu, membuang-buang dana untuk produksi di industri kreatif. Seperti itu. Jadi supaya resource-nya nggak banyak terpung ya. Oke, terima kasih Mas Irfan. Oke, kita akan ke next question. Nah, ini. Mas, saya alumni. Oke, namanya siapa? Anonymous. Nah, ya. Kalau saya mau bikin usaha, baiknya modalnya seadanya dulu atau minjem dari bank? Gimana Mas Eko? Pilihannya dua itu atau Mas Eko ada rekomendasi lain sumbernya? Kalau menurut saya, itu maksimalkan apa yang ada saat itu dulu. Jadi dengan dana yang minim is okay. Karena pun saya juga melakukan itu dengan modal seadanya, modal minim pun saya bisa kok, mampu kok untuk mengembangkan usaha itu. Ketika memang sudah tahu nih ibaratnya sasarannya seperti apa, kita harus ngapain. Nah, itu baru kita injek. Okay. Jadi jangan sampai kita salah langkah dulu nih. Kita bikin plan dulu, planningnya seperti apa. Nah, di pos apa, di posisi apa yang, oh ini sudah dapat nih, kira-kira. Nah, itu kan teman-teman sendiri yang bisa menyesuaikan. Kayaknya peluang ini harus ngapain sih? Itu ketika sudah dijalanin usaha itu kan pasti ketahuan nih. Iya. Yeah. Oh, di momen ini yang harus gas, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi,
maksimalkan yang ada dulu, nggak usah maksimalkan ke yang ketiga ada. Dulu. Oke. Okay. Kita dulu udah dapet, baru. Kalau momennya memang membutuhkan tambahan dana baru ya. Yes. Ya. Karena memang ini klasik banget ya, modal itu adalah salah satu alasan yang dipermasalahkan seorang entrepreneur muda. Ya. Karena bayangan mereka, bayangan manis entrepreneur itu adalah modal besar, tokonya besar, usaha besar, untung besar langsung. Yeah. Kalau menurut Mas Eko gimana tuh? Kalau menurut saya nggak setuju. Nggak setuju ya? Ibaratnya mie instan aja harus direbus. Gitu. Mie instan aja harus direbus. Nggak langsung dimakan ya? Tapi anak SD langsung makan. Itu kan anak SD. Anak SD ya, kalau kita kan udah next level ya. Kalau menurut saya itu tadi, hal kecil aja. Mie instan aja harus direbus. Gitu. Okay. Instan. Jadi kita nggak bisa instan. Kita jalanin aja prosesnya. Nah, dari proses inilah ada KPI tertentu yang kita harus ngapain sih? Arahnya kita harus ngapain? Hmm. Nah, di momen-momen inilah yang kita ya sebagai entrepreneur itu harus bisa menentukan apa namanya mengatasi masalah problem solving. Nah itu jadi kita harus tahu tuh langkahnya harus kayak gimana. Nah ketika sudah kita jalanin pasti itu akan tahu dengan sendirinya dengan apa namanya dijalanin itu. Jadi memang harus ada pengalaman di situ ya. Jangan dibayangin aja kayaknya sukses nih, tapi harus dipraktekkan. Praktekkan, ya. Action dan itu, nikmatin prosesnya. Nikmati prosesnya. Oke, kita ke next question untuk Mas Eko. Bagaimana tips agar usaha di bidang apapun tetap sustain di tengah badai pandemi? Wah, ini semua usaha ngalamin nih ya. Ya, semua usaha ngalamin, semua porsi tinggal yang besar ya porsinya besar, yang kecil porsinya kecil. Cuman prinsip saya bahwa semua di musibah ini saya yakin enggak mungkin 100% itu kena musibah dan itu drop semuanya. Mesti ada sekian persen yang itu malah di kondisi seperti ini malah menjadi suatu peluang. Nah. Ya. Yang itu tadi ngambil hikmahnya atau kita cari celahnya nih. Walaupun kita kondisi perusahaan kita nggak di bidang tertentu, tapi kita bisa tuh. Saya analisis lagi ya. Kemampuan kita tadi, SWOT-nya. Ya. Contohnya di saat ini industri yang lagi naik nggak yang ngedrop. Sepeda naik banget itu, masker dan segala macam. Nah kita bisa apa ya berkolaborasi untuk ke arah situ. Gimana caranya? Kita harus dituntut untuk berpikir keras di saat force major pandemi seperti ini. Kita harus bisa unggul. Nah itu intinya kalau saya pribadi itu selalu positive thinking. Selalu positif thinking dan belajar. Oh gimana sih ini cari triknya, cari solusinya. Kita fokus pada solusi. Oke, jadi tipsnya adalah fokus pada solusi apa yang kita bisa lakukan di sini. Ya, gitu ya. Akhirnya ide-ide itu pasti akan muncul. Tapi kalau kita cuma fokus masalah ya nggak muncul idenya. Nah itu pasti nakal di dalam kata. Oke, next question ya. Buat Mas Irfan nih, kerja di dunia industri kreatif, kesempatan programmer gimana ya? Adakah di tempat kerja Mas Irfan pernah ada programmer yang dibutuhkan? Oh, tadi ada ya sempat mention ya Mas Irfan tentang programmer ya Mas Irfan? Iya, betul. Itu ngapain Mas? Kalau di dunia game itu programmer tuh ngapain Mas? Ada gambaran nggak buat mereka? Menggerutu. Menggerutu. Jadi gini, programmer itu yang sering saya temui orangnya memang lebih tertutup ya. Kayak saya di sini juga orangnya nggak suka gitu kalau ada yang berisik atau diganggu gitu. Tapi karena memang mereka butuh fokus yang tinggi. Nah di situ memang untuk programmer ada tantangannya tersendiri. Kalau artis kan sebagai saya, enak gitu portofolionya, enak dilihat. Saya bikin misalnya pemandangan yang bagus atau karakter yang cantik, yang unyu-unyu misalnya kayak gitu, atau ledakan yang mewah, itu kelihatan jelas portofolionya. Tapi kalau programmer masa yang dikasih lihat coding. Nah, di situ jadi tipsnya adalah saya lihat teman-teman saya yang sukses sebagai programmer di Jepang, di Swedia, di Finland, mereka lakukan adalah mereka
aktif di game jam tadi. Game jam, bikin game 48 jam. Atau mereka bikin prototype, bikin simulasi lah. Dan mereka pakai engine yang sekarang istilahnya terkenal, yang relevan. Seperti Unity Engine sama Unreal Engine yang paling terkenal sekarang. Jadi fokus di situ, coba bikin prototype sebanyak-banyaknya, tunjukkan saya sebagai programmer, saya bisa bikin simulasi ini, saya bisa bikin ledakan itu, saya bisa bikin game yang bisa melompatnya spesial, jadi melompatnya bukan ke atas, tapi ke depan misalnya. Jadi tunjukkan skill Anda di situ, bikinlah prototype. Dan peluang untuk programmer itu banyak sekali, ya karena langka. Dan teman-teman di sini kuncinya adalah jual diri Anda, bukan jual diri yang kayak gitu ya, jadi jual... tunjukkan skill Anda gitu, tunjukkan skill Anda, perkenalkan diri Anda, karena yang mau Anda sejago apapun, kalau nggak ada yang lihat, nggak ada yang kenal, Anda nggak akan dapat peluang gitu, seperti itu. Oke, jadi banyak banget ya programmer di sana, dan tips dari Mas Ervan adalah silakan teman-teman bikin portofolio-portofolio, prototype ataupun ikut-ikut game jam dan lain-lain supaya teman-teman dikenal skillnya dan bisa masuk ke dunia sana. Oke, terima kasih Mas Ervan. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini. Nah, impian Mas Eko dan Mas Ervan itu apa sih? Apakah sekedar suksesnya itu uang banyak ya, atau apa yang mendasari, memotivasi hingga saat ini? Goals, mungkin lebih ke ultimate goals-nya. Mungkin Mas Eko dulu deh. Oke. Kalau impian saya atau goal saya harus sukses. Sukses itu kan relatif. Iya. Yeah. Dan goal selanjutnya saya harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wah. Sukses dunia akhirat. Dan kita harus mempunyai karya dan bermanfaat untuk khalayak umum, orang lain. Oke, jadi sukses dalam artiannya Mas Eko adalah goals-nya adalah mempunyai karya-karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Intinya ya, kita harus jadi bermanfaat untuk orang lain. Termasuk bisa memberikan pekerjaan ke orang lain tuh langsung manfaat banget ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Bisa memberikan impact-impact kepada mereka. Oke, kalau Mas Irfan apa nih ultimate goal-nya atau... yang motivasi sampai sekarang nih apa nih impiannya? Untuk ultimate goal-nya saya setuju sama Mas Eko. Jadi saya ya ingin jadi orang yang bermanfaat, itu aja. Kalau sukses jangka pendek, sekarang saya pengen punya sepeda. Karena saya belum punya sepeda. Seperti itu. Itu aja sih. Yang penting ultimate-nya adalah ingin jadi orang yang bermanfaat seluas-luasnya, itu aja. Oke, jadi memang ini adalah bagaimana jadi orang yang bermanfaat. Oke, tapi ini menarik nih, tadi mention ada, ternyata ada goal, teman-teman harus punya goals jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Oke, nah kita ke pertanyaan berikutnya adalah mau tanya Mas Eko, kalau Mas Eko itu berani berbisnis dengan uang minim, cenderung minjem. Tapi bagaimana caranya memastikan agar gak jadi hutang? Ya, minjem itu hutang ya? Minjem itu hutang. Mungkin hutangnya supaya kita bisa manage. Gak macet mungkin ya? Gak macet atau mungkin hutang itu kayak cuma pinjem tapi gak muter atau apa gitu. Kita manage keuangannya gimana itu? Yang pasti itu tadi. Yang pertama kita tahu nih peluangnya akan seperti apa, strateginya akan seperti apa. Oke. Nah dari strategi ini kita butuhkan budget tambahan atau enggak. Oh bisa dihitung ya itu ya? Bisa dihitung dulu. Jadi enggak hanya aku butuh 100 juta tak pakai habis itu bingung mau ngapain. Nah itu, karena kebanyakan orang itu ibaratnya saat ini mau dikasih uang 1 miliar. Kalian buat apain? Itu masih bingung. Mau buat apa gitu bingung gitu. Nah, itu penting banget kan. Itu mindset juga, salah satu mindset juga. Nah, kalau saya sendiri di perusahaan, ini kondisi ini kita harus cari tambahan dana dan itu sebab akibatnya, efeknya akan seperti apa dan strateginya nanti seperti apa, itu kita sudah diperhitungkan di awal. Jadi goals-nya kita harus win-win solusi antara si investor sama si peluang perusahaan. Nah itu gimana harus sejalan ini, kita harus sudah membikinkan simulasi dan strategi sebelum kita melangkah. Oke, kayak bagi hasilnya atau sharing profitnya seperti apa. Karena ini menarik juga, ini insight dari Mas Eko tadi, benar juga kalau pada mempersalahkan modal.
aku nggak punya modal ya. Tiba-tiba, oke, saat ini saya kasih 1 miliar. Jebret. Gopo ini. Itu kan, karena memang mereka baru mikirnya harus modal dulu. Padahal ide dan strategi itu adalah lebih berharga dari modal. Ya. Oke, baik, keren banget. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, mau tanya dong ke strategi pemasaran yang dilakukan Mas Eko sebelum dan saat pandemi seperti ini. Oh, tadi ya, yang marketing online ya, tadi ya. Fokus di digital marketing. Digital marketing. Bukan dan jualan online, tapi digital. Digital marketing, ya. Menggunakan data yang ada dan lain. Ya. Berarti ketika offline pun Mas Eko juga sudah mengumpulkan data ya, data-data customer gitu ya? Alhamdulillah sudah. Dari member offline, dari aplikasi yang kita bikin, kita ketika expo pun kita cari, kita sewa tim yang memang mencari data dengan minta data dan segala macam. Jadi kita sudah sadar akan database itu, walaupun kemarin-kemarin berhenti di bank data aja, yang itu masih kita jualan online. Tapi alhamdulillah ketika di pandemi ini kita dituntut harus benar-benar kita balik dari presentasinya online harus lebih di garda terdepan. Kita senjatanya sudah ada, sudah benar-benar kita mematangkan dengan strategi yang sesuai di kondisi pandemi seperti ini, yaitu dengan digital marketing. Digital marketing. Oke, jadi yang bahkan sebelum pandemi ini, Mas Eko sudah mempersiapkan data-data online seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang mau berbisnis harus juga sudah mempersiapkan tadi strateginya ya. Benar. Alhamdulillah pas udah berapa tahun yang lalu saya ngobrol sama Pak Kus. Pak Kus memang benar-benar sangat hebat. Kita di para alumni itu selalu, saya sendiri sudah jadi keluarga sama beliau itu, karena kita selalu komunikasi, beliau sering main ke toko, berkomunikasi. Dulu berapa tahun yang lalu sudah ngobrolkan tentang database sama beliau, kita berkolaborasi, dan alhamdulillah di saat ini, wah, akhirnya yang kemarin itu bisa dieksekusi secara total di saat pandemi seperti ini. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih, Kak, kondisi strategi dan kondisi pandemi untuk alumni yang mau jadi pengusaha maupun bekerja gimana ya? Oke, mungkin Mas Irfan dulu nih. Sekarang kan pandemi nih. Ini mindset-nya masih kalau pandemi itu banyak perusahaan yang goyang kan, jadi perusahaan itu tidak membutuhkan karyawan atau pekerjaan itu menjadi lebih sedikit gitu ya. Jadi mereka ketakutan, mungkin ada ketakutan bahwa ketika lulus ini cari kerja lebih susah daripada tidak pandemi. Nah, mungkin mindset itu seperti apa menurut Mas Irfan, atau kalau memang ada keadaan yang memang seperti itu, apa yang harus kita lakukan untuk memang bisa mendapatkan pekerjaan di saat pandemi ini, Mas Irfan? Oke, sebenarnya kayaknya pertanyaan ini lebih cocok ke Mas Eko. Kayaknya Mas Eko yang lebih jago nih. Karena gini, karena industri saya game itu justru malah naik pesat saat corona. Iya, ya, orang-orang kan nggak bisa keluar. Ya hiburannya paling main game atau nonton film. Naik pesat game sekarang. Berarti malah peluangnya lebih besar ya di industri game? Betul, iya. Alhamdulillah seperti itu. Kalau game malah jauh lebih besar. Ya mungkin yang bisa saya tambahkan, kalau misalnya tadi modal, lebih baik kerja dulu sama orang. Terus saya juga kan kemarin bantu adik saya nyari kerjaan, dia juga baru lulus. Sebenarnya saya cek itu kerjaan remote online banyak juga. Jadi untuk sekarang, di masa sulit sekarang, misalnya kalau teman-teman nggak punya skill di bidang game, jangan pilih-pilih dulu lah, jangan pilih-pilih dulu. Lakukan apapun kalau ada peluang pekerjaan gitu, ambil aja. Tapi asalkan jangan lama-lama. Jadi misalnya saya 6 bulan kerja di sini, 5 bulan kerja di sana, itu tujuannya adalah membangun pengalaman atau memperluas koneksi. Nanti mungkin suatu saat nanti teman-teman beruntung mendapat atau bertemu dengan orang yang mau ngajak bisnis bersama, itu kan lebih enak ya kalau punya teman yang mau berbisnis bersama-sama daripada sendirian, nanggung resikonya sendiri gitu. Seperti Mas Eko kan dibantu sama teman-temannya yang jago-jago. Nah, carilah tim itu. Seperti itu. Oke, jadi memang jangan pilih-pilih dulu, yang penting kita cari pengalaman. Ketika udah dapat pengalaman, kita bisa istilahnya menggunakan ke batu loncatan atau tangga selanjutnya. Gimana Mas Eko? Ini untuk yang mau jadi pengusaha di era kayak gini nih,
takut nih bikin usaha-usahanya nggak laku nih. Kalau saya kembali sempat sharing-sharing juga sama teman, beliau luar biasa. Bahwa di kondisi seperti ini, itu eranya untuk membuat strategi. Jadi, karena kita banyak di rumah aja, itu kan banyak juga waktu yang untuk kita berpikir dan belajar untuk menentukan strategi yang akan kita tempuh nantinya. Oke. Jadi, mungkin action-nya akan sedikit mundur dulu nih. Jadi ibaratnya kalau mau tinju itu ancang-ancang apa itu ya? Ancang-ancang itu ya. Apa ya? Mundur ke belakang dulu. Strategi. Siap-siap dulu gitu ya. Bukan cuma kita udah pasrah enggak, tapi kita mundur dulu buat strategi. Dang. Jadi untuk action-nya itu lebih mantep lagi karena waktu menentukan strategi ini panjang. Oke. Jadi untuk ngawalinya pun juga nantinya akan lebih mantap, gitu mantap ya. Lagi. Ataupun ketika memang action benar-benar memang harus cari strategi yang benar-benar mateng. Hmm. Karena ya kita tahu sendiri peluang di saat ini sangat minim. Tapi ada contohnya kayak Mas Irfan di saat ini game naik. Peluangnya besar malah game naik. Saya kemarin baca di teman di distributor gadget itu malah naik pesat. Ada beberapa memang di yang saya bilang di force major ini nggak semuanya 100% itu ngedrop. Tapi malah di situ menemukan peluang yang besar juga. Oke. Okay. Jadi tinggal, nah kalau pribadi saya untuk ini untuk mengawali bisnis ataupun jadi karyawan, ya ini buat ini dulu. Kita apa bikin strategi. Bikin strategi, ya istilah ibaratnya tuh kayak kita mengambil satu langkah ke belakang untuk melompat lebih jauh. Yes, gitu ya. Tepatnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Wah, ini menarik ini. Mas Eko, ceritakan dalam hal spiritual komunikasi dengan Tuhan dan dampaknya pada bisnis. Nah, gimana nih Mas Eko ini? Nah, jujur gini. Memang saya itu orang berangkat dari orang yang nakal. Dari saya itu. Apa mudanya nakal liar brutal lah, nakal liar brutal, cuman mahasiswa macam apa itu dulu ya, cuman ya itu tadi kenakalan saya kenakalan remaja, kenakalan yang masih ada batasnya. Jadi untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu minim, cuman di saat kondisi seperti ini saya alhamdulillahnya balik lagi. Oh inilah hikmahnya. Nah dari situ yang saya pun belajar untuk semakin mendekatkan sama yang kuasa. Jadi di situ, oh alhamdulillah saya dibukakan nih ke arah ini, saya harus di kesini kayak seperti dituntun. Jadi ibaratnya tuh komunikasinya dengan Tuhan tuh Mas Bener-bener. Eko tuh menerima apapun ini adalah ketetapan Tuhan ya. Jadi nggak protes tadi adalah. Ini memang sudah jalan saya gitu ya? Lebih gini, saya juga ada kata-kata dari salah satu guru besar saya, yaitu ownernya Rocket Chicken, Om Nurul Atik yang itu juga beberapa kali ngisi seminar di sini. Beliau mengatakan, kita sebagai owner itu harus menjalankan 3S. 3S. Spiritual, sinergi, solusi. Insya Allah saya solusi bisa mencarikan solusi kok bagi environment kita, permasalahan. Insya Allah saya masih bisa memberikan solusi yang itu win-win solusi. Sinergi saya bisa bersinergi dengan lingkungan orang. yang memang berpengaruh di industri saya. Spiritual. Nah, ini spiritual saya kok masih minim sekali. Nah, dari situlah saya berpikir, saya bukan orang baik, tapi saya akan belajar menjadi lebih baik. Dan saya akan lebih tingkatkan ke spiritual kita. Karena memang dampak untuk usaha itu besar juga. Karena yang membuat, yang ngasih rezeki kan dari yang di atas. Oke, baik. Jadi ini menarik nih ya. Jadi teman-teman, kalau merasa sekarang belum menjadi seorang pribadi yang baik, ya, tetaplah berusaha untuk menjadi lebih baik. Gitu.
Oke, ini ada next question nih. Nih mau nanya sama Mas Eko, bagaimana cara menarik pelanggan agar menyukai atau membeli brand kita? Apakah kita harus mengikuti tren agar pelanggan tertarik? Benar, itu salah satunya memang kita mau nggak mau karena kita di industri kreatif. Kita benar-benar harus dituntut kreatif. Dan itu pun saya sadar juga dengan usia saya ya belum tua sih. Tapi segmentasi saya lebih ke generasi Z. Itu saya sudah mulai agak kesusahan nih. Aduh, desainnya seperti apa? Mereka habitnya itu seperti apa? Cuman di situ alhamdulillah ada kita kan sudah ada tim juga, tim kreatifnya, tim apa namanya? Istilahnya development-nya. Development-nya ya. Ada. Nah, dari situ yang masih bisa nih mengikuti trennya mereka. Memang tren itu harus kita update sesuai segmentasi pasar yang ada saat ini. Ada saat ini. Sebenarnya ini menarik nih, di dunia kreatif itu ada istilahnya tren market sama idealisme. Pernah nggak ngalami market tuh baru trennya kayak gini tapi idealisme berkata aku kira seneng desainnya. Yes, itu di posisiku. Oh gitu ya. Iya, benar. Jadi sampai saya di bagian produksi itu kita breakdown lagi tuh, yang di situ ada apa namanya idealisme sekian persen itu kalau, ada proporsinya lah ya. Iya, kalau saya lebih nyebutnya ke apa ya apa namanya itu? Siapa ya? Signature branding atau apa gitu ya? Kayak inilah. Brandku itu sebenarnya seperti ini. Signature-nya gitu. Lah mungkin. Signature-nya. Ya. Itu, khas, ciri khas. Nah, ciri khasnya. Itu sekian persen. Oke. Okay. Nah, tapi untuk session ataupun viralnya seperti apa, nah itu kita porsinya kita gedein. Oke. Okay. Jadi akuisisi market-nya ada sekian persen, untuk branding-nya atau ciri khasnya ada sekian persen. Ya, gitu. Lebih ke saya kasih ke persentasi kalau menurut saya. Oke, okay, baik. Ini mungkin menarik juga untuk ditanyakan ke Mas Irfan nih. Mas Irfan, kalau di dunia game gitu gimana, Mas? Untuk kita apakah game yang viral atau apa itu harus mengikuti selera market atau itu adalah idealisme dari art-nya? Kan Mas Irfan juga di art nih. Kadang-kadang kan kita harus punya idealisme tersendiri yang mungkin kadang-kadang nggak sejalan dengan tren di market, itu gimana, Mas? Betul, betul. Iya. Jadi kalau saya adalah market driven ya. Jadi saya ngikutin apa yang diinginkan pasar. Karena banyak sekali indie games yang gagal itu karena terlalu mempertahankan idealismenya. Game itu ya, atau seni yang relevan itu ujung-ujungnya bisnis gitu. Jadi kita nggak bisa mempertahankan egoisme kita. Jadi kalau kita ingin sustain, ingin istilahnya bertahan di industri ini, yang pertama kali adalah kita memikirkan gimana nih perusahaan kita bisa sustainable. Saya bisa tetap menggaji karyawan, saya tidak kehabisan modal. Itu dulu yang pertama, kalau modalnya udah besar, nah silakan kalian mau bikin game sesuka kalian, seperti itu. Kalau untuk sekarang sih karena masih baru, saya ingin membangun pundi-pundi finance yang aman, istilahnya, itu saya harus ikuti market dulu. Yang saya lakukan sekarang adalah mencari publisher, membangun komunitas, nah alhamdulillah udah dapat publisher, nah nanti saya akan diskusi dengan publisher, karena publisher yang punya pengalaman, nge-publish game-game dan mereka udah punya komunitas besar dan punya datanya. Saya akan tanya ke mereka game seperti apa nih yang diinginkan pasar. Nanti akan saya buatkan game-nya seperti itu. Oke, berarti memang tetap kita harus tahu nih pasar tuh butuhnya baru seperti apa dan yes, itu yang harus kita buat untuk mengakuisisi pasar. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini juga tadi Mas Irfan kan juga ada studio. Ini Mas Eko juga punya bisnis nih. Untuk kedua pembicara sebagai pemilik bisnis, apa yang dicari dari rekrutmen baru, terutama untuk yang masih fresh graduate? Kalau mau ngerekrut tim baru dan mereka masih fresh graduate, yang dicari itu utamanya apa sih, Mas Eko? Oke. Syarat pertama itu memang sesuai di bidang yang kita cari. Sesuai di bidang yang kita cari. Ya, fokus di suatu bidang, skillnya itu apa? Itu harus fokus di situ. Cara membuktikannya gimana, Mas? Apakah harus ijazah? Contohnya gini nih, saya tuh pinter loh hitung-hitungan, tapi saya lulusan informatika. Itu kan lebih ke nantinya arahnya kalau sudah interview. Tapi setidaknya kita sudah mempersiapkan
ketika ditanya itu pasti akan ditanya di situ, karena kita rekrutmen pun akan mencari di divisi tertentu kan, fokus di situ. Nah, teman-teman harus pede untuk menjelaskan bahwa ini loh saya, ini kemampuan saya. Itu harus faktor itu harus dipersiapkan dan berkomunikasi dengan bagus. Berkomunikasi dengan bagus. Yang disiapkan seperti itu sih. Kadang-kadang tuh gini mas, masalahnya kalau mereka tuh sebenarnya mampu nih, tapi kenapa ada yang nggak pede ngomong tuh? Mungkin gimana tipsnya dari mas? Gini, sebenarnya di bidang-bidang tertentu itu syarat mutlak. Syarat mutlak ya. Kalau semisal mampu tapi memang komunikasi kurang, tapi bisa divisualisasikan, itu masih terjawab. Okay. Contohnya kita mencari desain grafis kayak gitu. Nggak harus pintar berkomunikasi, tapi visualisasinya sudah menjawab keraguan kita. Tapi ketika memang kita cari di marketing kayak gitu, kan memang harus dituntut untuk harus bisa belajar ngomong. Bisa ngomong. Okay. Nah, itu dan salah satunya yang paling syarat mutlaknya ya, kita memang punya etos kerja yang baik. Etos kerja yang baik, ya. Punya etos kerja dan spesifikasi yang baik di bidangnya. Di bidangnya. Oke. Okay. Kalau Mas Irfan, gimana? Tadi Mas Irfan juga pemilik studio nih. Kalau mau ngerekrut tim baru, kalau di studio game, gimana Mas Irfan? Apa yang Mas Irfan lihat dari rekrutmen baru ini? Harus lebih pintar dari saya. Waduh, berat itu. Harus lebih pintar daripada saya. Iya, itu kalau di studio saya ya, itu tergantung di studionya, karena setiap studio berbeda-beda. Kalau di tempat saya, karena memang saya butuh percepatan yang lumayan signifikan sebagai studio kecil, saya pengen ya tetap, karena gini, memimpin sebuah perusahaan game, itu kan ada banyak orang-orang kreatif. Kalau saya, anak buah saya misalnya, mereka nggak punya pengalaman kerja, nggak bisa bekerja, nggak tahu bagaimana. Nah, saya susah mimpinnya. Kalau misalnya sudah lebih pintar, pengalamannya lebih banyak, atau istilahnya senior lah, lebih senior dari saya minta dia kerjakan ini. Dia langsung tahu apa yang dia kerjakan. Lebih mudah untuk memimpin. Nah, itu kalau di studio yang misalnya punya kualitas standar yang lebih tinggi. Tapi jangan khawatir, banyak juga perusahaan-perusahaan game atau di animasi yang menerima junior. Contohnya di Bali ada Brownback Studio, di Batam IFW ada. Jadi mereka bekerja sama dengan pemerintah membangun kayak training. Training itu gratis, transportasi Anda ditanggung, tempat tinggal juga ditanggung. Anda akan di-training di situ sekitar 6 bulan atau 1 tahun, dan setelah lulus di situ langsung dapat kerja. Langsung kerja di studio, misalnya Brownback Studio, yang studio utamanya itu ada di New Zealand. Atau di Batam itu IFW, dan banyak lulusan Batam itu, di sana juga banyak anak Amikom di Batam, dan lulusannya itu banyak yang sampai ke Hollywood, kayak keren. Magic Singapura, karena kan cuma seberangan doang Batam sama Singapura, seperti itu. Jadi okay, nanti coba aja buka studio animasi Brownback Studio Bali sama IFW Batam, coba aja ikuti, cari halaman Facebooknya, nanti mereka setiap tahun tuh selalu ada training. Jadi teman-teman yang mau mendapatkan peluang di industri kreatif, silakan bisa daftar di situ gratis. Itu aja. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya untuk Mas Eko ini, izin bertanya. Cara memotivasi diri sendiri. Ya. Memotivasi diri sendiri untuk memulai sebuah usaha. Ini sudah spesifik nih, clothing itu seperti apa ya? Lebih baik memulai dari segi apa dulu? Oke, untuk memotivasi diri, untuk menyiapkan, yang pertama itu harus niat. Itu kalau menurut saya itu memang dasar banget. Untuk melakukan apapun itu, kalau kita tanpa niat yang benar-benar niat, itu ya wes kita masih akan maju mundur. Maka harus punya niat ya. Harus. Kalau Mas Eko dulu kok bisa punya niat itu gimana, Mas? Nah, itu Karena ada sesuatu yang diinginkan kah atau apa? Karena ada titik baliknya tadi. Karena saya benar-benar kebentak akhirnya, ya udah kita niat nih. Dan niat kayak gitu. Kalau ini orang-orang ora kepentok, mungkin hidup terjamin oleh orang tua, neng omah glundang-glundung ya wis ra apa-apa. Nah, kan dia tuh gak akan kepentok, Mas. Nek biar supaya punya niat, menurut Mas Eko gimana ini? Nah, niatnya harus
keluar dari comfort zone. Keluar dari comfort zone. Karena apapun sebanyak apapun itu uang ataupun dari warisannya seperti apa, ketika memang kitanya sendiri yang nggak bisa mengelola ya pasti akan habis. Oke. Pasti akan habis. Jadi menurut saya untuk memotivasi diri sendiri yaitu pertama niat, dan kita harus berkarya dan berguna untuk berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk kita harus punya value dulu. Kita harus punya value apa yang harus kita capai. Oke. Okay. Apapun itu usahanya, ketika memang, apapun itu usahanya ya. Apapun itu usahanya. Kalau semisal memang mengkerucut di industri clothing, kalau menurut saya yang paling pertama harus dimulai itu memilih segmentasi pasar. Memilih segmentasi pasar. Mau jual ke siapa dulu nih? Yes, mau jual ke siapa dulu. Oke, baik. Terima kasih Mas Irfan, Mas Eko atas sharingnya. Dan sepertinya sebenarnya ada sebuah yang menarik tadi, yang di akhir-akhir tadi adalah seorang fresh graduate yang dicari. Gini ya. Nah, saya juga pengen bertanya nih kepada direkturnya BPC Universitas Amikom Yogyakarta, Pak Kusnawi nih. Apa sih sebenarnya kita menjadi seorang, triknya Pak Kusnawi, menjadi seorang fresh graduate yang dicari oleh perusahaan itu triknya gimana Pak Kusnawi? Baik, wah ini baik, terima kasih nih. Reviewnya sederhana ya. Jadi kalau pada saat teman-teman ingin menjadi seorang fresh graduate itu kan bukan dilihat dari fresh graduate-nya. Tapi yang paling penting dilihat dari portofolionya. Nah, kalau udah bicara seperti itu berarti apa? Memang sejak awal janganlah menunggu pada saat Anda lulus, tapi secepat mungkin, entah pada saat kuliah, entah pokoknya mengerjakan segala sesuatunya deh, yang otomatis akan memperkarya atau istilahnya apa ya? Ya tadi portofolio itu akan muncul dengan sendirinya. Ya semakin Anda melakukan, mencoba gitu kan, pekerjaan apapun, usaha atau apapun dilakukan lah, prinsipnya seperti itu. Sehingga bukan fresh graduate menurut saya, tapi yang justru yang dipentingkan adalah portofolio pengalamannya. Ya, jadi itu saja. Jadi kerjakan yang sekarang bisa gitu kan. Jadi mungkin gini, ada satu mentor yang sangat bagus. Ya, jangan pernah mencari pekerjaan atau jangan pernah saya pengen usaha apa. Tapi apa? Ya sudah lakukan saja yang sekarang bisa. Itu prinsipnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kusnawi. Oke, portofolio dan tunjukkan kalau kalian memang benar-benar mampu di bidang itu. Kalau masih bingung lagi, caranya gimana? Ikuti semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPC. Kalau nanti BPC buka sesi coaching untuk persiapan karir, langsung ikut. Jangan ditunda-tunda. Lakukan sekarang dan apa yang kita bisa lakukan sekarang. Oke, terima kasih Pak Kusnawi, Mas Irfan, Mas Eko. Terima kasih atas sharingnya. Dan sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya akan menunjukkan pemenang door prize dan giveaway pada kali ini. Nah, ini dia yang pemenangnya adalah ada Khairul Anam, ada Kelvin, ada Awaliatul, ada Hafid, ada Izul dan Fatma. Nah, silakan teman-teman nanti bisa kontak kepada panitia nanti untuk bisa mengklaim door prize atau giveaway-nya. Oke, nanti teman-teman bisa, di sini ada Pak Ferian dan Kak Rifda, nanti teman-teman bisa untuk kontak ke sana. Dan untuk presensi webinar ya, ada di sini, teman-teman bisa scan QR code-nya atau nanti dari panitia akan share link-nya di kolom chat. Oke, jadi jangan lupa, siapa tahu nanti kita ngisi presensi ini ada door prize lagi. Waduh, dapat lagi door prize-nya. Ini BPC kok bagi-bagi door prize terus sih ya. Enggak apa-apa sih, insya Allah Amikom selalu berjaya ya. Saya ini adalah support untuk teman-teman calon alumni ataupun yang sudah alumni untuk bisa terus berkembang walaupun sudah tidak di Amikom. Insya Allah BPC selalu akan mendampingi walaupun teman-teman sudah menjadi alumni. Karena alumni pun adalah bagian dari keluarga Amikom, Universitas Amikom Yogyakarta. Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung di Virtual Career Day ke-77. Dan kita masih ada sesi-sesi selanjutnya. Teman-teman jangan lupa untuk mengikutinya juga. Besok masih ada sesi sampai hari Rabu. Oke.
Oke, teman-teman yang belum on cam, silakan on cam. Kita akan ada virtual documentation, kita akan foto grup ya teman-teman ya. Silakan teman-teman on cam dulu karena kita akan foto bersama. Wah, supaya nanti kelihatan nih. Kita bisa jadi kenang-kenangan ikut ini dan benar-benar kalian ikut gitu ya. Jangan-jangan kalian itu off cam terus ditinggal tidur. Wah, dasar kalian itu gitu. Ketahuan nanti yang enggak on cam ya. Oke, silakan teman-teman on cam dan kita akan foto bersama teman-teman. Kak Irfan bisa open cam nggak, Kak Mas Irfan? Nggak punya kamera ya, Pak? Maaf. Oh, lagi nggak jelas. Iya, masih miskin, Pak. Masih pakai PC, Pak. Oke, baik. Wah, kelihatan nih ganteng-ganteng calon seorang profesional dan wirausaha. Teman-teman, besok kalau seumpamanya sudah kerja di manapun dan atau buka usaha apapun, jangan lupa ngabarin BPC ya. Karena kita bisa sharing-sharing nih. Aku udah buka bisnis nih, gitu kan. Mas, aku udah jadi bisnis di clothing juga nih. Aku pengen bisa disambungin sama Mas Eko untuk kerjasama kolaborasi. Wah, siap. Nanti kita akan bantu teman-teman untuk perluas bisnisnya. Aku udah punya banyak portofolio, udah jadi profesional nih. Tolong aku dibantu untuk bisa mungkin di luar negeri. Wah, siap. Itu pasti BPC akan selalu membantu. Oke, kita foto dulu ya. Oke, satu, dua, tiga, game bebas. Iya. Aku gini deh, gini. Gini. Set. Oke, satu, dua, tiga. Oke, halaman berikutnya. Siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, gaya Amikom. Oke. Okay. Gaya Amikom gini ya, gaya Amikom. Sekali kita gaya Amikom. Ini gaya Amikom ya, bukan gayanya Naruto ya. Ini Rasengan, bukan dia. Ini gaya Amikom, menggenggam dunia. Jadi, lambang Amikom itu 5 jari menggenggam dunia, teman-teman. Jadi, harapan kami teman-teman alumni akan menggenggam dunia bersama Amikom Yogyakarta juga. Oke, okay. 1, 2, 3. Amikom Creative Economy Park. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti Karide Virtual Karide ke-77. Terima kasih Mas Ervan, terima kasih Mas Eko, dan terima kasih Pak Kusnawi, Pak Majid, dan teman-teman BPC yang sudah memfasilitasi teman-teman untuk mengikuti acara ini. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.